Radiant knows just who to pick here, I'll bet. Ripper! Right Ten seconds, just long enough to regret every choice you've made if you hurry. We're starting in five seconds, with or without you. Oh, Oke, okay. let's go. Iya loh, udah debut mother aja ya. Yeah. M11 lawan Reaper hashtag timnya Toy Thailand stuck. Kocak juga turnamen, padahal di sini ada anjir. Cuman gue cari di Dota 2 kagak ketemu temu. Kita harus pakai kode turnamen ya. Serial Ten number seconds. turnamen siapa ini main? Hatet Pins, Ramji, Baringin, B kayaknya Iprit. B nggak tahu siapa, Juju nggak main ini Juju. Nggak ada guild KFC. Juju soalnya guild, uh, guildnya KFC dia. Ini nggak tahu siapa nih pos 5 ya. Oh berarti hatet main pos 5 kayaknya. Pin sih kemarin main carry dia, justru Iprit yang main pos 4. Ember lagi, ember lagi. Mister Hero biru ama merah emang. Mister Hero biru ama merah. DB ya kemarin sih bilang gitu, udah di posting sama M11. Turu mungkin. Agak soalnya nggak ada game. Bro de mama. SF Blue Seeker Omni Tuskar buat Reaper Hasteng mele semua anjir selain SF Sisa offline buat Reaper. Sniper ban, ya butuh carry buat M11. Mirana 5 ini udah kayak Paris. Apa ini Paris ya jangan oh, nggak Joanna main menu? Kirain Joanna anjir. Mirana first pick udah macam AG ya. AG sama Tundra. Ya besok tuh juga M11. Ya tadi juga ada timnya si Jikro sih, cuman Abis game pertama tiba-tiba hilang anjir game nya Ini mau ngekas yang game kedua Kok udah hilang udah kalah aja Kayaknya forfeit juga itu Ya Jikroy sama Dalul dan kawan-kawan pota Join spawn tim Tim Vietnam Dulu nge-sponsorin 496 Spawn 496 pas masih ada Drew Akhirnya cabut juga Night Hunter, band terakhir dari M11 eh uh, TB juga langsung di ban. Tide Hunter. Last pikir buat M11. Info roster. eh uh, baringin ganti Rusman. Pins main di M11. Hatet juga masih standing. Ramji juga masih CEO Ramji. Kontrak darah Ramji. Kontrak darah A Ramji. Itu nggak tahu gue B siapa. Oh, Ifrit kayaknya Ya, Hatet kan gantiin Juju Pins juga sama Baringin gantiin Rusman Ya, Hatet kan kemarin harusnya ditendang Cuma main lagi Standing Juju turu Pak Ustadz turu, Pak Ustadz Dan last pick-nya Reaper Panggo. Oh gak ada counter ini Panggo ya. Gak ada counter ini Panggonya. Gak, gak ada yang bisa nge-stop Rolling Thunder. RDP Panggo Toy Man Carry Panggo Offline berarti. Omni itu juga main ngeselin itu. Ya ada Ramji sih. Cuman sekali kena stun Ramji bisa tewang juga itu. Snowball ada Ruptur. Rolling Thunder, Fear, SF Ulti. Baringin. Oh ya lupa gue pin. Baringin isbak. Eh mana pinnya? Ini dia. Baringin balik main offline. Udah main hero jorok ini baringin. Kayak kemarinan pas ya, masih ya, di what? TP Patriot sih nggak pernah nyentuh ini hero sih baringin. <laughs> Tim Indo yang nyentuh player Indo yang nyentuh Brut Mother tuh cuman Womi, Mekel sama Ahpo. FBZ-nya kagak pernah aja membrut mother. Baringin tiba-tiba membrut mother ini udah belajar dari tiga tiga ya. Ya itu si Alo bosnya WX nya udah ya nggak tahu sih dia ngetrol apa bukan. Fanatik katanya Gabi Armel kepi DJ Majonwell, Boom N Carry-nya mungkin Natsumi, Natsumi Japoy FBZ, sepper X Nova. Terus apalagi? Tadi gua baca eh uh, Black eh bukan Blacklist, Bleed. Jaki Bleed itu Jaki, apalagi ya Bleed gua lupa. X-nya Savius. Eh uh, ya nggak tahu sih kayaknya bukan Savius sih soalnya kan kemarin CEO-nya Boom ya sama GM-nya Ojan ngerelik katanya 222. Jadi kemungkinan 2 Pinoy, 2 Indo, 2 Malay. Ya kalau ada 2 Malay berarti ya Musi X Nova atau nggak ya siapa? Pemain of uh, Malaysia. Ghost mungkin Ghost X Nova JT sih offline FBZ kayaknya nggak bisa diganggu gugat posisinya. Yeah, M11 pukul X Barak Iya, yeah, dari X Barak semua ini it. Itu katanya juga si Blacklist Ngambil slotnya NGX Di Divisi 2 buat next season Blacklist ngambil slotnya NGX katanya next season Si Fam ngambil slotnya Siapa kemarin? Resurgence Blit ngambil slotnya T1 Ya yeah, Blacklist katanya bakal Ada teams EAU Kuku teams EAU terus si Raven sama siapa yang tadi gue baca Abed? Kalau oh, nggak salah Ya yeah, siapa? Kamu nanya Ya <laughs> ya yeah, yeah, Japoy, Yopatch, Yopatch Ferrer Bisa juga Yowe sih kalau ampe midnya Yowe sih bu mudah bubar dah, <laughs> bubar gerak. Cuman Yowe pas ancurnya sih pas dia main carry sih midnya masih mayan. Cuma kalau dia main carry sih busuk banget anjir. Kayak kemarin pas di TNC kan. Main mid sih masih mayan Yowe. Carrynya yang busuk. Cuma kalau dibandingin sama Japoy sih ya mending Japoy yang mana-mana. Yo Paj. Ntar dah habis ini game kita bahas lagi. Bursa transfer. Bisa beres M11. Gak ada yang mau ngambil ghost. Oh. Bisa jadi. Soalnya Jaki katanya ke bleed. Jackie. Jackie ke Terus katanya sama Dubu juga. Jackie, Dubu, Ponlo. Ya, P-nya bisa Ponlo, bisa play hard. Terus... Apalagi ya kemarin, eh tadi gue baca Meetnya juga Kak kalau nggak salah Oh Mas Aros juga katanya offline-nya M Ya gak tahu ada M player inisial M lagi mungkin offline Seingat gue sih Mas Aros doang Meetnya Kak, nggak tahu Karol, nggak tahu siapa Siapa lagi Meet Kak? Karol ya, bisa jadi juga join sama Kuku anjir Kuku pos empatnya P bisa play hard bisa ponlo ya ponlo sih orang Singapura Blit juga organisasi Singa organisasi Singapura terus pos lima ya D D ya paling dubu oh ya M juga Mizu ya pos tiga oh ya Mizu juga Singapura ya mungkin lebih ke Mizu kayaknya dia pada Aros. ya Mizu ponlo kan Singapura tuh ya berarti bukan play hard itu Mizu ponlo Mizu ponlo ke Blit sama Dubu, sama Jeki, sama Mitnya Kak, gua nggak tahu siapa Karol, tapi Karol kayak ikut Kuku. Apa Kuku sama Abed? Ya mungkin Karol bisa jadi. Emang gua. Yowe kage kali. Yowe masih nganggur kan dia kalau nggak salah. Ini kenapa lagi? Pause mulu deh kemarin, Gak kage gak 11 Halo, Discord error. Yeji, 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 Yeji. Oke, Kak Kordan. Oh iya, orang Singapura ya itu kalau nggak salah yang Kordan Kordan itu rank 6 kalau nggak salah. Kordan. Ya Singapura sih itu blit, jadi mungkin itu orang, orang Singapura apa pokoknya pokoknya namanya Mandarin lah, Chinese Chinese gitu. M nya bisa Mizu, bisa Masaros, P nya bisa Plehar, tapi kayaknya Ponlo, organisasi Singapura soalnya. Coachnya mungkin Forev, soalnya Forev juga kan kemarin katanya nyari player base Singapura Jadi kayaknya Blit dia disuruh jadi coach Carry SMG, nggak tahu gua, bisa MKS, bisa Ghost Malaysia-Malaysia player mungkin masih stick sama Circle Malay, Midun Ya, let's go. game pertama, best of two antara M11 lawan the Reaper Ini timnya Toy, Thailand stuck Toy, tick Mid, SF, RDP main Panggo pos 3 Tuskar 4 sama Omni 5 Radian ada M11 Hatet stand in gantiin Juju Juju katanya Turu Ifrit juga main carry life sealer DB di stand in nama BFL Katanya DB juga Turu <laughs> Baringin Isbak 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 main Brute Mother lu ya Baringin Ya Pins juga main Hooding pos 4 Sama Aramji main Hero Merah Merah level 2 dua berapa? 25? Dua 29 dua <laughs> be Ya Pins katanya pengen rehat anjir Tiba-tiba main di M11 Gak tau standin, gak tau trial juga Oh Omni bisa di kill, masih ada verifier BFL Gak dapetin last hitnya sayangnya Oh iya P juga poloson P ya Ponlo poloson, poloson juga orang Singapura ya SMG kemarin pake oli soalnya jadi bisa jadi Poloson cabut dari SMG Ya Poloson juga kan aslinya pos 4 dia Bukan pos 5 Pas di... Mana sih dia pas standing di Major? Quincy ya kalau nggak salah Ya kalau nggak salah pas di Quincy dia main pos 4 kan Standing pas di Singapura Major Ya Poloson juga pos 4 sih itu Oh DB main 1, Ifrit 3 <laughs> Gue pikir Ifrit tetap carry Daud Beast M11 Daud bis. Red band buat toy. Ya tahu tuh si Pins, si Dagu. Dagu lebih pentingin Subaton. Subaton number one kata Dagu. Ya di atas sih nggak bisa diapa-apain ini Blood Mother who doing Good luck aja buat Omni sama Seeker. Bisa lah si udah untung anjir. Siapa -siap masuk jungle lah ntar Blur level 4 level 5. Iya Kepi katanya ke Fnatic. Rumornya Kepi offline gabi carry. Armelmit Omni Hampir ya, dapet first blood Masih bisa kabur, cuma mending mati juga nih Omni Knight Sudah tangguh first blood dari sudi bawah Oh, mungkin sudah dapet kill gue, headed, dapet kill Gak bisa nge harus tewas, tangan Tuskar Tuskar Dagu minus satu pran. Iprit Ini rank berapa ini sekarang? Baringin diem-diem udah rank 157 aja anjir Hatet 200 Iprit masih 65 Iya, Aram juga ya, Aram juga 176 Unrank 300 RDP 190 Toy 378 Tuskar? Dia bang bunuh Ifrit lagi dan arrow nya kena Dan damage dari Ifrit cukup tapi Ifrit mungkin bisa mungkin bakal tewas Ada live steal ke main kenceng juga dari Oh, oh Dua hit bakal ngebunuh Ifrit tapi RDM bakal mati duluan dua lawan satu Dan yang dua yang menang To the limit Ifrit Main di ujung jurang dan akhirnya Membuahkan dua kill Lumayan Ya DB KM 11 Cuma katanya turu DB main carry Ifrit ntar pindah ke Iya lo dia mati Ifrit ntar pindah ke pos 3 katanya And Carry pada pindah ke pos 3 ini Ya, baringin di atas juga nggak kesentuh Toy Sama Om Omni nggak bisa ngapa-ngapain cuman rela di haras sama itu dua hero, Aa Ramji. Uh, race yang misalnya dari Solotik. Yang merah-merah sih udah hatam A. A. Ramji. Mister 4.0. Oh. Uh. Haras nah, sedikit, botol habis Bakal ambil dua run masing-masing mid laner Belum ada rotasi juga dari support player ya Pada santuy di lane Oh, nyoba giri di SF Coba dapetin dua run tapi Oh, ini kalau mati sih GG abis ini Dia pakai TP tadi buat balik ke tower Terus nyoba dapetin rune atas Di geng ya ini sama Hatat atau enggak Vince Gak ada TP dia buat balik ke lane Tapi Rami juga udah sekarat ya Incen kenal lagi botol pakai langsung pin sama atas juga sibuk babysit core ya masih atas bisa ditinggal sih harusnya baringin pin bisa coba ngegeng mid eh save langsung ambil bounty cuma level bakal lebih tinggi ramji kalau begitu Tinggalin lane lagi Ifrit nyoba harass Tuskar lagi, masih ada Snowball juga sama Tag Team coba juga kayak Panggo nyoba diharas langsung sama Ifrit Masih ada bakal buat kabur, kecuali arrow kena Storm connect. Oh, snowball yang nggak berhasil nge-save itu Pango dan timing Snarstorm pas dari Hatet dan dapetin kill duluan Hatet. Dapat gold XP-nya. Dari ngebunuh panggo. Oh, tuh sekarang udah nyoba nge ya nih. Nah, Ramji bentar lagi ya level 6 tapi mungkin bisa digeng dulu sebelum dia dapat level 6. Dumel manja Ramji. Satu race. Oh, office dodge tapi nggak cukup. Tapi mungkin Hathot bisa dapetin double kill di sini Starz Sambil berhasil bunuh SF Right click nya bakal ngeburuh Tuskar juga Dua hit lagi Eh eh kena Ada stick Ya tapi dapetin SF cuman Ramji harus tewas Berhasil nge race nya tapi Mati kena right click Bisa ya Orang ngegang mid udah ngocoknya tuh si Ramji Snowball, fire ground Hathot ya bakal tewas, ada heal bomb gak dapet Range nya, tapi Hathot juga Nice arrow. Tinggal. Oh ada backupan dari Vince bisa digel tuh sekarangnya. Ah uh, nggak dapat satu hitnya atau juga kayak bakal aman. Ted. Masih ada magic ones. Harusnya sih aman. Ada boots juga Mirana ya. Ya aman. Oh bentar. Magrib dulus. Ada nya nggak sih? Oh ada. Rusian. Magrib dulus bentar. Now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine. It's kind of funny. Dyer's <coughs> middle tower has taken one hell of a beating. Top tower is really taking a beating. Looks like Dyer's top tower is in some trouble. Vanish. Catch us if you can. Dyer's top tower just went brick belly up. is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. in the vicinity of Dyer's Top Tower, I put on a hard hat. That baby is coming down. Looks like Radiant's top tower is getting torn down. Probably a fastest. Dyer's middle tower is insured. The thing is standing on its last brick Another self sided middle matcher on some higher place. Oh, well. Dyer's middle tower is stone dead. Radiant scanning for enemies. Or maybe for friends. They look unpopular. <laughs> okay Oh, start again. Easy kill buat Mister 4-0. Oh, Uh, bel sekarang juga Natsan. Nice nah, play dari Pins. Omnium bisa digel. rem langsung ke depan. Ada set office lagi. Easy kill buat Ramji. Tapi Ramji bakal tewas. Terakhir right sama SF. Mungkin dua supportnya bisa kabur. Oh, nyoba fight di sini Pins sama Hatet. Dan right click dari Hatet cukup. Sementara Pins TP back. Gak ada shield crush. Ya, easy TP you're so the vicinity of Dyer's top tower I put udah punya hard hai, ya far hai, so good. buat m hai, tower atas hancur, baringin udah punya panah ya, ini hoodwingnya 4 kan ya Ya Vince main pos 4 dia Oh Toy diincar sama Ramji Ada backup juga dari Ifrit Masih ada fast boot arrow miss Ada side office lagi bentar lagi dari Ramji siring chain connect dan ya Toy bakal tewas Dengan Ramji Ya ini udah berat sih kalau yang udah hancur begini Atasnya lawan Brut Ya mid lane gak jelek-jelek amat Cuman bawahnya busuk juga Tuskar panggung Ifrit udah punya Amlet, Deso next. Ya udah tinggal regroup aja berlima ini M11, pressure terus. Tinggal jangan overcommit takabur, Oh, Shering Chen. Arrow bakal kena. Plus ada sub shooter juga dari Pins, tapi ada Omni. Langsung lempar Heavenly Grace tapi Ifrit tiba-tiba datang dari belakang ngejegat dua hero di situ. Ulti keluar. Tapi Ifrit ada rage dan bakal nyoba bunuh SF ada backup dari tuskar Warus punch Masih on rage dan dua hero stun pakai Hulwing Buswak nice dari Pins dan Invest karena baringin tapi damage relatif dari Pangolier cukup Lo sih udah nyampe juga sini Toy. Ada Tuskar lagi langsung snowball bye bye pakai masuk. Tuskar baringin butuh bantuan set office dari Ramji dan tiga hero stand dari Vince. Dan tiga tiga kayak bakal mati was bakal coba kabur sih RDP. Tapi Ramji udah sled lagi sama Siring dan connect juga ke arah Panggo dan ya bye bye Panggoli, Ramji. Dapetin kill ya. Nice hoodwing play dari uh, Pins. Bocil 5S deh ini bos. Ya ini juga Omni nyoba cutting wave mati anjir. Nice lagi buswaknya sharp shooter arrow Easy kill buat hatet Easy peasy 5 S deh ini bos Dan ini juga makin dekat ke red pack AMG, Melstorm bentar lagi langsung beres Toy juga langsung Melstorm SF nya Udah punya lens. Oh, toik tangkap. Cuman gak ada stun lagi. Ram juga kepake si ring chain nih. Oh, langsung beli shard juga sih, Prit. Open wounds. mulai juga dipakai sama M11. Ini udah kayak Tundra ya, ini pakai Moonlight buat nyoba agresif. seringnya si kena. Tapi ada Heavenly Grace, persedia ada Didi juga langsung diambil sama RDP. Ramji dikasih first staff langsung tapi nyangkut di cliff harus buang ya, remnan ya total bawah bisa yeah. diambil tapi ruptur karena ifrit ada target buat invest mungkin rage ya ada Ramji langsung invest mungkin bisa puter balik ini kayaknya M11 ada TP langsung dari Vince juga go check dikit dari Ramji easy go check angka remisi angka remisi dari Ramji sebentar DP oh setnya kecepatan Siringnya juga gak kena Sementara Rem ke depan Invest bomb ada war response dari Tuskar Tapi kayaknya Ramji masih fanfire Bentar lagi ada buswak lagi Tiga hero dari Vince Dan tiga-tiga bakal mati Easy peasy buat Vince Dan tiga hero tewas di tangan M11 5 SD God ini bos Hati-hati Udah punya shard lah ya kan Atas bumerang ngasih Tambahan spell damage Ke temen Ya musuh kena spell vulnerability. Ngurangin spell spell resistance musuh. Oh Arrow. Sama creep. Sub shooter ya. Yeah. Hanya miss, snowball, ada yang kemana Ifrit Dan tuh sekarang bakal tewas, easy kill Sementara Ramji ngapain dia, cutting wave? Gak ada tuh yang bisa nge-stun Ramji bisa, oh rolling thunder, ulti, kena fear dan tewas Ramji terlalu oper oh, pede Tapi omnya bisa dibersihin langsung sama Ifrit, arrow connect sama Bushwak Good mother, gue ikutan di sini baringin, panggo hati-hati, suas bakal lama bling awas ke cancel, bling ke cancel. Berarti Bibet nggak bisa damage, sakit banget dari baringin sama Ifrit. Cuek aja nggak mau ngebling panggo ya. Tiba-tiba udah hilang itu HP bar, udah punya Deso itu si Ifrit. 6 charge juga. Radiant scanning around for enemies. Oh, SF kelihatan uh, aromis tapi nggak masalah ada slow dari baringin dan ya slow juga bakal lewat SF nya ya, Ini sih dibantai habis sama M11 sementara blow seeker nya toy juga mati di bawah Bener-bener di pressure habis-habisan anjir Ini nggak ada yang bisa speed push lagi dari sisi Dyer Bener-bener nggak keluar dari area sini anjir Dari area tier 2 tower nggak bisa keluar timnya Toy Ifrit langsung nyoba ngerosh juga Roshan langsung Ifrit M11 tier 1 1 plus 1 Tier 1 plus 1 Eh tapi kayaknya bakal song juga sih M11 Ntar kalau DB beneran eh, jadi join DB katanya bakal join buat next open qualifier. DB carry Ifrit ke offline. Pos 4 nya nggak tahu siapa. Vince mungkin trial bisa jadi. Hatet kan di tendang. Oh, bushwalk, connect. Sabshooter ya, kena connect juga tapi ada Heavenly Grace dari Omni dan... Oh, Rolling Thunder langsung rapid udah cukup. Blue Seeker juga kena sih, Toy? Ada Blue mother datang dan Sarsom ada Snowball Save. Tapi kayaknya nggak bakal bisa bantu. Dan damage dari m 11 juga Wemundu Toy, Ifrit masih bisa live dan balik lagi HP-nya di sini sementara Tuskar harus tewas, ulti dari SF tapi percuma Ifrit udah sempet rage dan sama juga SF bakal lewas di sini GG diketik langsung sama Dyer Easy buat M11 Landing menang udah, pressure habis Untungnya nggak tak kabur ya M11 Untung nggak kata kabur Ya Ifrit yang ke offline katanya Tadi katanya CEO M11 318 Ya pin sih GG abis anjir bus tadi 2 hero, 3 hero, 2 hero, 3 hero Rata semua Enak lah ya kan 4 mele Deketan kena buswak tewas semua. Side office ada brute mother, gg gaming. Ya, besok tuh, game pertama di mana nama M11, New Talent Cup. 8000. Uh, gede juga. 8K USD. Ya, 90 hampir 100 juta. Oh, ada Mars juga anjir. Tim Sus ini. Mars Balut Reaper Midas, nanti mana lagi Midas. Tahu oh, sih Pins katanya mau rehat. Gua denger-denger juga. Ya mungkin kalau ada tim balik main lagi mungkin oh besok BTS emang udah ada di, di Liquipedia? Wikipedia BTS katanya tanggal 23 anjir si Joana dibilang tanggal 23 sama tanggal 3 belum ada sih di Wikipedia Wikipedia eh belum ada besok siapa main BTS BTS yang keluar malah ini lagi BTS sore yang belum ada BTS Oke, Predator siapa itu yang juara? Polaris apa ini ya? Oh, Mas Masupi juga gimana, Masupi? Pon main kontrol, main brute mother, main hero jorok juga, main kontrol. One move. Oh, udah salah saya Predator. Siapa yang menang? Predator, yang pasti bukan macan turu. Oh itu mochel ketemu Crit Angel di Jepang. Tadi gue liat Instasory-nya Mister Streamer lagi foto bareng cerit. Ya Creed belum belum pulang dia itu. abis liburan sama Nati, si CNC sama Brail di Jepang. Polaris, Grind Sky. Wah, kayak Polaris menang 2-0. Oh, 21. Polaris. Ya, tapi bakal pecah juga ini Polaris. AU. Oh, Grind Sky ya, bukan Execration. Gue pikir Execration. Polaris. Siapa dulu ya? ya? Udah mulai belum? Udah mulai, udah mulai. New Talent Cup mana tadi? Oh, ini dia Reaper Hashtag. ya eh, polaris katanya mau disban, polaris bakal disban, mungkin sisa si bumi doang, sapius, sapius, dicomot semua kayak player, Natsumi Liloch bisa jadi, Natsumi. bursa transfer antara aja habis M11 habis beres ini game ya banyak sih rumornya dari kemarin banyak habis rumor baru banyak rumor baru bleed blacklist boom ya boom sih udah fix itu dua 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 malai dua pinoy 2 indo Rumor paling kenceng ya XNova Nova Sever, carry-nya Natsumi, mid-nya Japoy tetap. Pos 3-nya FBZ. FBZ. Soalnya udah pasti ada Malai otomatis kalau dua Kecuali ditipu sama Ojan, GM-nya Boom. Jadi antara XNova Nova atau enggak Ghost, Oli nggak mungkin, JT juga nggak mungkin, Kalau dua Malaysia Musi plus X Nova. Tapi gila juga sih Bum kalau misalnya beneran X Nova. Talonnya nggak kuat anjir beli X Nova kan kemarin Mikoto bilang. Ini Boom bisa ngambil X Nova sih GG Gimang. Jeki. Jeki katanya keblit. Rumornya keblit. Yang organisasi Singapura, Jeki eh uh, ya ada Kak sih. Katanya sih Kordan pemain Malaysia yang top 10 yang baru tuh eh Malaysia Singapura terus offline-nya bisa Mizu bisa masa M pos 4 bisa Poloson bisa Ponlo P pos 5 ya D bisa Dubu apa siapa soalnya Forev kayak jadi coach Fire, sih itu buat Blitz jadi mungkin bakal ngambil Dubu pos 5 ya South Korea connection Opa Opa Korea Radiant gets to ban. Eh, uh, let's go game kedua. M11 lawan Reaper. Easy game buat M11 di game pertama. Blood Mother nggak diban lagi. Serak Morphing juga langsung diban. Marsi juga langsung diban. Primal Beast. Primal Beast. Team stay, eh, uh, gak tau sih gue. Kalau Team stay, berarti carry bukan Natsumi. Soalnya kan yeah. dua Pinoy, kalau tim saya berarti tiga pinoy dong. Tim sejapoy, sama pelolo emang ada pelolo. Oh ya ini si oh Julio udah main. <laughs> Hatet tendang lagi. Ten ya ini Julio. Pelolo, you know pelolo. I don't know pelolo, but you know pelolo. Tim sebelas Gary Hongkong kapan emang iya? Gua belum gua, belum gua cek sih. Ya kali cuman ini doang, nipu doang Teams. Rumornya sih Teams katanya ama kuku ke blacklist. Blacklist internasional. Kuku Teams Abet. Eh ya, Abet apa kar gua lupa. <tuh> <Carinya> <tuh> Repen. Epen tuskar langsung diambil juga ataskar oh, dia jadi main tuskar gantian mirana diambil sama reaper dan salancer yang diambil sama m11 buat... uh enigma nih kayaknya Radiant, apakah demand. bakal mau ngambil enigma? brute mother ya justru diambil sama reaper tukeran draft blacklist itu yang punya orang pinoy si ah siapa sih -siap namanya lupa gue kemarin yang kemarin cosplay pak tuh di ti tahu pelolo ya gue nggak tahu sih lu tahu nggak pelolo lu tahu pelolo nggak conversation dua dua alien anjir dua alien bercakap-cakap Elasino juga langsung di band, juga sama Bet Monkey juga sama langsung di ban. Ya rapan katanya reuni sama Kuku, Kuku Karel Karel, Bleed. Ya blacklist katanya ngambil slotnya NGX, blacklist ambil slotnya NGX. ngambil slotnya NGX, Bleed ngambil slotnya T1, Geek Fam ngambil slotnya, eh. Oh, Geek Fam ngambil slotnya T1, Bleed ngambil slotnya Execration katanya. Execration. Eh, mana tadi Gary Ongko? Lupa kan? Gary Ongko sih nge-tweet mulu anjir dari kemarin. Gary Ongko. Alright, Dyer's turn. Oh iya, kontrak udah di blank blengin gini. Minus satu. Minus satu paling FBZ itu. FBZ kontrak darah kan. Mana sih emang Teams ngebales Giri Ongko? Teams. Oh iya, when training, boss. Eh, paling sih antara beneran atau enggak ya, ngetrol Teams, eh, uh, Blood Mother Pick, Blood Seeker Band, saran juga di Band. Tuskar, pisek apa? Mungkin buat si Baringin ada tuskar apa Enigma Radiant udah ada Salancer, belum ada odum. Oh, udah kayak Tri-Tri-ah ini Baringin, Blood Mother Doom. Doom juga langsung diambil sama M11 Buat baringin mungkin Next pick -nya juga buat Reaper Ya baringin main offline Baringin offline Pos 4 nya Pins Pos 5 yuju kerinya Carry nya Iprit Sama Aramji Mister empat nol. Carry nya katanya bakal ganti DB buat open qualifier DB carry Ifritnya main 3 ntar Ifrit kayaknya di, pas di barak juga mainnya kayak carry mulu anjir jarang main offline ya, Cuma carry ke offline sih gak, 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 beda jauh sih Masih satu lane istilahnya DB katanya turu Eh uh, Next week buat Reaper Pos 5, pos 2, pos 1 Dung Tuskar mungkin pos empat nama pos Oh Tuskar mid juga bisa sih Kemarin iya yeah, dia lagi sering main Tuskar mid juga Kali Mister 40 mau main Tuskar Biar nggak hero merah biru merah biru Oh Ember Spirit ini diambil sama Reaper Oh ini tukeran draft anjir right, Ambil draft M11 tadi game pertama Dan tadi ini diambil sama Reaper buat pos empat atau enggak core Ya brute sih kayak udah masih pos 3. Mirana bisa 5, bisa 4. Nah ini juga bisa safe lane atau enggak 4. Dan next pick -nya buat M11. Hero-nya Iprit mungkin atau enggak Ramji udah kelihatan lawan Ember Spirit. Apa tuh Skarmid? Kali mau nyoba hero Ramji. Paksi masih ada itu. Coilnya nggak jelek buat lawan Ember Brute Cuman ya Main up, banyak stun down. juga dari sisi Reaper Oh panggo nah, Ya nggak ada counter, Blow Seeker udah di ban Blow Seeker udah di ban Pos 4, pos 5 juga udah diambil Nggak ada pissing BKB stun dari Reaper Sisa carry juga kayaknya buat Reaper Ya main panggo berarti Ramji Sejago reverse inflow gak nih panggo eh Sejago reverse inflow, sejago Mister Sungai apa gimana? Tanggonya AA Ramji. Ya next bandnya buat Reaper, Sahiro yang Ifrit, sama-sama butuh yeah. carry, Dawnbreaker juga langsung di ban. Ya nice buat lawan Blood Mother, Starbreaker ya. Secret sering buat main Dawnbreaker carry juga si Dagu, buat lawan kayak Blood Mother, cuma kemarin gak di pick pas di final. 10 seconds, just long enough to regret every choice you've made mm -hmm. if you heard 5 mm -hmm. mm -hmm. seconds Radiance up, banning time uh, Medusa juga langsung di ban Medusa. Medusa ban langsung, dan last ban nya buat Reaper Ya lawan Blood Mother di hari-hari ketemu laba-laba 10 left. Laba laba. Lasher udah di band, ya? udah di 5 band. Snack last band ya dari Reaper. Iya snack juga nggak jelek. Uh, uh, ya Ursa nice juga sih. In nya buat lawan kayak Tiny Mirana Ember. Cuman di lane ketemu Brood Mother. Brood the Mama, Brood Mama jadi masalah. 10 Monkey ah udah diban juga. Ya Monkey selak udah diban, Lifestealer juga sama. Lifestealer. Dan last buat M11 hero carry juga buat Toy. Dan Ursanya justru diban sama M11. Yang nggak jelek lawan Doom juga. Dan last pick-nya sniper. Oh ya, sniper spammer sih Toy di Pub Games. Sniper buat Toy. Oh, nggak ada hero loncat lagi yang 11. Rolling Thunder. Ngambil spectre sih. Udah pasti rata di landing phase. PA juga uh, ya lawan brute sih udah pasti berat sih. Ini so far nggak ada yang bisa loncatin sniper soalnya. Ya Tuskar mungkin tapi Tuskar gak bakal bakal jadi support. Tuskar apa tuskar ya taruh mid? Last pick -nya buat M11 hero-nya Iprit. Doom offline, Tuskar 4, Sanser 5, Panggo mid. Last pick buat M11 5 detik, 4 3 2 1 random. Oh, Doom apa? Doom Carry? Apa panggo? Apaan? Doom Carry? Doom Carry Tuskar Scar 4 berarti panggo mid? Enigma offline? ya panggo mid Doom Carry berarti. Doom Seven udah kayak Pura ya. Ya terakhir Pura sama Savage main Doom Carry. Ya Ifrit Doom Carry. Oh, uh, late game sih. Late game sih rata anjir. Ya selama Black Hole -nya bagus sih mungkin fine cuman gak ada damage right clicker dari sisi M11. Doom Seven buat Iprit ya begitu dapat BKB Blink harus pressure sih kayak tadi lagi M11 selama landingnya menang sih masih tetap bisa menangin game. Toy Sniper. serasa main pub game Sanger. Sniper spammer. Atoy. Mr. Pat Nol Panggo. Ini best of tuh, best of Two series. Eh ya, Juju udah balik. Oh nih nih kena dis nggak nih? Udah beda standing ini. <laughs> udah beda standing ini pemain ofisial yang main. Kena dis nih? Ntar 19 menit tiba-tiba disuruh remake lagi. Juju udah balik main tadi makai hatet. Ntar tiba-tiba lagi menang jauh, disuruh diskor dulu. Ntar tiba-tiba lagi udah menang. Bisa begitu. Nah, let's go game kedua antara Reaper lawan M11, tim Thailand lawan tim Indo. Radian ada Reaper, Toy, main Sniper, Carry. Tiny nah, 5 jadi ya. Ya, 5, Ember Mid, Offline Brute sama Mirana Pos 4, RDP. Daerah DM11, Juju udah balik, main Salansar Pos 5. Oh, yes. Iprit main Doom oh, Carry, oh, yes. Pins main Pos 4 Tuskar, Ramji main Pangolier Mid. Mabarigen main Enigma Pos 3, udah beli headdress langsung, eh headdress buckler langsung. Buat Aura Gaming, Ya kocak sih gitu Moon Studio. Kalau emang rulesnya begitu sih ya kocak anjir. Biasanya emang turnamen sih nggak masalah. Standing terus pemain official main lagi, begitu bisa main. Kocak. Ramjet. Doom Carry bikin ah, red band. Ya, nambah armor main buat lawan brute. Mirana jujur ya Juju juga harus jaga jarak ini kena arrow sekali tewas sudah ambil yeah. langsung bounty nya sama, -sama dapat dua masing masing tim iya Allah atas nggak dia ngambil di sini jadi dapat tiga anjir oh Juju dapat ward ya main dapat satu ops di atas Juju Julio baringin real BFL nggak tahu nih akun yang mana anjir akun yang lama katanya udah dijual si baringin udah udah dari legend to immortal aja kayaknya kayak ayu kak udah cepet aja dia udah rank 100 berapa tadi 130 oh 107 ini akun baru juga dibaringin yang lama katanya dijual oh nggak deh 77 sih kayaknya nggak baru-baru amat Smurf ya mungkin. Baringin. Sniper. Level 8 doang sih toy sniper -nya. Nggak punya dua plus ya. Ya, bawah udah pasti ngeselin ketemu sniper mata ini. Tapi ya sama juga sih sniper begitu Tuskar level 3, level 4 punya snowball tag team bakal repot juga Bener-bener gak bisa ditinggal sama tiny nya Harus di babysit Paling ntar tinggal gimana Ramji rotasi ya ke bawah Coba ngegang ini sniper Ya landing nya soalnya gak jelek juga M11 Bawah gak jelek mid lane juga sama Ramji level 6, bisa rotasi ke atas ke bawah Ya mungkin ke bawah paling enak sniper Ada doom juga Early game belum ya udah pasti gak ada Lincoln jadi maksimalin itu ntar dapat level 6 Doom Terutama begitu bling beres di Iprit bling BKB, cari pikapan langsung, pressure-pressure Ya Ramji juga enaknya gak ada counter sih ini Rolling Thunder gak ada yang bisa nge-stop dari sisi Reaper Jadi bisa ngejar Brute, bisa ngejar Sniper Aman Ya ini Fins 5S deh Ya pin sama Trapins beda anjir Pins 5 SD main pos 4 Rapin semen pos 5 Ya baringin pos 3 Ya dulu sih dia sempat main carry sama mid Baringin Zaman masih di barak Main carry dulu Carry mid Ya support juga pernah ada sih baringin Toy Serapna lagi Awas Edolons mati Dina mungkin satu tuh Nah ini juga udah ada dua Manggo Ya, sudah level 2. Eh, satu level lagi mungkin bisa coba ngekill itu sniper. Begitu ntar tani pohonnya habis. Ya, red pack langsung juga buat baringin. Early red pack. red pack. BKB bling. Ramji juga bakal bikin difusal early. Sering Harus harus sedikit. Dari Ember, Ember yang berapa ya tadi? 300 ratus, ya tiga aham 176 Shadow Doom Ya Midas early word Doom Midas Trafin SMP ya Trafin SMP Pins 5 SD Halo Boy nge udah berin kill di, di atas. Kok mati, rep di atas, atas. ya. Yeah. <laughs> Iya, lu dia nggak ada stick. Iya, nggak ada stick. Eh, uang langsung And kena damage dari Juju. Arcane Curse. Oh, tos ke arah snipernya. Baringin tapi coba main agresif juga karena Toy ada tag team. Toy mungkin bisa di-kill juga. Baringin harus sewas tapi Toy harusnya bisa di-kill. Oh, kena right click dari tree-nya tapi Vince dapetin kill walaupun harus tewas juga di tangan creep wave. Yang penting snipernya mati dan gak dapet. Oh, dia dapet satu kill dari shrapnel -nya. Oh, gak di creep wave. Yang penting sniper mati. Cuman yang sayangnya dapat XP tadi baringin mati duluan. Vladimir on the way. Oh kurang morbid mas. Sama blades of, blades of attack. Ramjo Frozen next. Sama-sama ya, strong sih di bawah. Tapi tadi sayangnya juga Idolon sih udah pada mati duluan. Kalau Idolon masih ada sih harusnya mati itu toy. Ya, baringin juga coba, Oh, besar. Tanginya lagi sibuk ngepul. Mungkin bisa di -burst langsung di sini. Ada idolon juga. Tiga idolon. Stoy bakal mati duluan kali ini kayaknya. Avance dilempar. Vince mungkin bisa nyelesain kill. Nggak bisa. Masih cooldown semua. Idolon juga tewas di tangan sniper. Ya, main ngaras sniper dikit. Walaupun harus... Tiga idolon tewas. Main 60 gold. Ramji di mid lane Gak begitu menang 367-291 Ember juga udah level 6 Ramji butuh satu creep buat dapetin level 6 Atas Bloodmother hampir tewas lagi Oh 20 HP Hampir mati lagi nih Brut Doom juga langsung midas next buat si Iprit Ya belum ada rotasi sih ke mid lane Masing-masing support masih pada stay di lane Ya safe lane bawah sih Reaper udah harus oh, Babysit ini sniper Oh, Eidolons aman Tapi pins sama baringin mungkin bakal mati di sini Snowball safe langsung ke arah sniper Tapi masih ada shrapnel di situ Dan tewas di tangan Tiny Sama juga kayak baringin Diri di Hujanin shrapnel dari sniper Akhir malah tewas Sementara mid lane panggo tewas juga Ramji ada ganking dari Mirana Udah gitu dapat hash rune nih, Ramju udah ngoceh sih. Embernya dapat hash rune. Bisa orang dapat hash rune, gua kagak pernah dapat hash rune. Udah ngoceh ya itu Ramji, Embernya dapat hash rune. Dumel aja udah. Anda seru dumel. Udah ngedumel manja mid musuh dapat hash rune. Yang Midas bentar lagi beres ya kalau landingnya kalah sih M 11 ya tetap harus main agresif sih, ya. cuman ya itu tadi. Musuh bisa dapat item duluan, jadi resikonya makin gede kalau coba main early fight. Soalnya strong sih ini mereka ada retek, ntar ada doom bisa ngasih aura, ntar dari creepnya. Ambil kayak gini, Wildwing ngasih health regen. Eh Wildwing ngasih armor ini satir tadi. Ngasih health regen. Frost shield juga nggak jelek mirana, mungkin bisa dikill Rolling taruh juga sih pakai sama Ramji Tapi lip langsung kena gocek Ramji Harus diving dalam Dan ya putar balik langsung Ramji gak ya, mau ngambil resiko ngejar Mirana yang punya lip Bisa ada magic wands juga lalu nafsu nyoba ngejar Mirana Atas Ifrit Cuek aja dirangkai sama RDP Gak ada Spiderling juga dari RDP Masih level 5 Ya, Evit Midas sebentar lagi beres. Mid lane. Nah, ini rotasi ke mid dapetin Didi lagi. Ngoceh lagi nih si Ramji. Bisa Didi di bawah ada tiga hero Radian. Ngoceh lagi A Ramji nggak dapet rune. Dua rune udah kagak dapet anjir. PU kagak dapet lagi. Oh, bawah sniper mungkin bisa digeng. Tiny on the way bisa lempar avansuel bersap. Nol di sini fair sama baringan orset hati ada backup dari Juju. Dan Vince bakal tewas tapi sniper Toy harusnya bisa mati duluan, nggak mati duluan kayaknya. Oh mati duluan, dibunuh sama Alan Serjuju. Tapi baringin juga harus tewas. Nah, yang penting sniper mati duluan sebelum Baringin. Sebelum Baringin yang tewas, mid lane di geng lagi Aramji, make double damage. Kena arrow kayak dia. Kiring chain arrow. ringcen iya naro <laughs> magic wand saya nggak kepencet, oh pencet Iya oh loji, gak, gak dapet rune ya di geng mulu. Nirana, ctp back, cuma ada juju doang. Sebentar baringin, coba di ditos tapi kan nggak dapet ada snowball karata ini tapi snipernya di belakang free hit. Ram cilotas ke bawah dan dapetin killnya langsung. shardnya sayangnya nggak. Dapetin sniper ganti target langsung Ramji ke arah sniper tapi damage -nya masih cukup lama kena gua cek dari sniper tadi di di belakang mati sama baringin tapi ketemu sama Juju di sini Toy mungkin iya Allah rolling tandanya habis tapi nggak masalah ada swas bakal dan ada dasar lagi dari Finn harusnya sama Snowball langsung dipakai Toy bakal tewas empat hero ganking gue dan dapetin dua hero M11 tapi ada Ember mau coba digasin mungkin Embernya main low juga HP dari Ramji sama Pins eh, tapi kayaknya nggak bakal digasin mana mirana doang Ya, red pack next buat Enigma, Doom udah punya Midas, harusnya iprit Ya, Midas, Arcane Boots Midas Oh, Scar nyoba ngincer timing lagi Toy udah masuk jungle, tapi gak ada Eidolons, Damage-nya masih kurang buat ngebunuh Entah ini Ember juga dipikul bawah tapi ya udah riset lagi baringin. Oh, invis rune sementara Panggo mati di, di solo kill sama Hah? Lah Tanya di bawah member si channel baringin kayak bakal tewas Avan Stos Vince juga mungkin sama di sini snowball enggak sempat slide office. Lah si jadi solo kill sama Mirana sama Oh, sama sniper mungkin tapi sniper jauh kayak tadi. Siram Ramjet kenapa? kena arrow dia iya kena arrow yes. <laughs> di solo ke lama mirana ya ji ji ya, snipernya di sini tadi gue lihat minimap dia mati kena arrow <tutup> Yang langsung di ward juga ward di sini ada ward yeji 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 ada ward di cliff Bang Sofmatos juga udah beres di sniper Ya doomnya sih free farm Cuman gak bisa fight Sebelum ada MKB sama Blink mungkin Toy bakal coba diincar ada Arcane Curse Global Tapi gak mau diving gak ada panggung, gak ada doom gak ada Enigma Masih pada steady lane Ya Vladimir beres Red pack kurang 800 buat oh root kirim Chen karena dua ada backup dari yang Thunder tapi telat di sini RDP mungkin bisa dikelama Ramji di stop langsung suas bakal nggak cukup 60 HP 50 HP RDP masih selamat dari suas bakal Ramji Ifrit kayaknya nggak ada yang nggak ada mana dia buat tim oh sayang sekali Oh, dapat rune lagi nih, Ember. Ramji sih nggak dapet PU ini deh di. Ya tau juga coba dicicil sama Ember spirit Udah Miranda juga di belakang cover. Sniper udah farming jungle ya toy makanin snakan. Soft madness global ready. Global langsung dipakai tapi damage-nya cukup apa enggak? Swashbuckle bakal belum ada war response, ada war response tapi damage-nya cukup. Salah sebentar lagi habis dan cukup damage dari Juju yang dapetin kill ke arah Ember spirit. Untungnya cukup. Enggak oh, ada pegang pala lagi. Ramji. Vince, nyebar otas ke bawah, datanya fast arrow connect Uh, gak connect arrow ya Ada snowball tapi kayak bakal tewas Nice play dari Tiny, uh, nice shard juga dari Fins Enigma mungkin bisa lempar stun tapi gak dikejar juga Tau oh, ada Enigma masih di bawah Nice play dari Fins artnya Ya, Ifrit masih top network, Ward Mimida sama D4 Cuman yang lain mulai ketinggalan Panggu sama Enigma nya Dari Ember Brute Sniper Gak ada red game carry juga dari M11 Lawan sniper lagi Sniper Yang ditau di ambil sama Toy Gak ada ya, yang defense dari M11 Red pack buat baringin Ramji di Fusal juga masih lumayan jauh 400 1400 Buatnya saya yang di Fusal ya eh. Oh, Ifrit kayak bakal digeng Ember rotasi ke atas Iya, yeah, lempar langsung Span Spider kita ada TV back aman juga dari M11 Arrow Dimakan sama Sementara radionya kayak aman, gak ada yang bisa ngejar lagi Ramji, gak ada Bass atau apa, Rolling Thunder juga sayang kalau dibuang Ya udah ketahuan juga sih tipnya, semoga langsung juga mungkin bisa dapetin Mirana di sini tapi lagi-lagi gak ada long range stand dari sisi M11 Rolling Thunder doang Itu juga gampang di dodge sama Mirana Ember Tinggal lip, tinggal Remnant oh, Ada pos lagi Joki, Islam to login Jeki, Sepek, Thailand Sepek langsung login nih Sepek Thailand Bros sama Toy GWR Mirana. Hey, look who's back. If you're a fan of Radiant's top tower, I MS Tom juga next buat Ember, sniper udah punya apa lagi ya? Ya Dragonlands next buat sniper. Point Thunder, Brute Madam mungkin bisa diincar. Cuman harus ada yang loncat duluan juga, tanya ini juga di belakang nge-cover Brute ya coba dihajar Tani juga langsung aja dan, dan ada global sun juga sih di blood mother masih bisa ngedodge rolling thunder sebentar Tani nggak bisa dan kayak bakal fokus ke arah Tani tapi Vince fokus karena blood mother ada doom langsung lebar warus fans juga bakalan cukup damage nggak bisa dinas tas sniper sama yang berdua nyampe di atas Slat Office keluar sih, Ring Chen dimakan sama Juju. Ada baringin, Wretek bisa ngurangin damage sedikit sih, mungkin bisa nyalain Juju. Tapi Laro Connect Ada Juju dan Juju tewas. Ifrit juga udah sekarang kena damage. Ramji nyobang ceri ini Ember Speed tapi Doom berhasil di takedown duluan. Sementara Vince loncat sendirian karena Sniper gak ada yang nge-backup disini Vince. Nah, tag MC Ring Chen dan Toy tinggal free rack dan Slat office buat KS skillnya dari Ember. Tiga tukar satu dan mungkin hitung empat ending mangkap Slate Office kali bakalan coba berubah-ubah ringan ya satu hit dari Slate office Amber Ember Berhasil ngebuah Enigma dan empat hero jadinya M11 harus kehilangan empat tukar satu Brute Mother doang yang berhasil diambil ya, Kurang control sih emang M11 Rolling Thunder nggak begitu efek Oh, ada yang ke-pick lagi Juju, arrow dimakan sama Juju Dan tewas, iya Allah, was bakalnya kemana bang? Ramji mungkin bisa ngebunuh tadi ini. Silvas naik klik damage cukup dari snowball Evans. Hard. Ya begitu perfect. Masih ada yang juga buat yang berspirit. Minta top tower berhasil diambil sama RDP. Red Pack juga next. Oh, Etherlands, begini, bikinnya. Etherlands Octarine baru bling. Kemarin sih pure sama patch selalu BKB bling sih dia. Gaskan langsung BKB bling. Ya cuman mid-nya kayak Mikoto main hero-hero Lina, Morphling, TA. Mid-nya ini panggok soalnya nggak bisa nge-carry di late game. Kecuali bikin baser segala macem. Ini di Futsal Shard bling aganim. Ini Brutmada juga bentar punya red pack. Damage makin berkurang lagi nih. Brut punya red pack. Ember juga susah ditangkap. Ya Doom harus ngenain salah satu core dari Reaper. Iprit. Ding Dagger BKB next buat baringin. Hybrid juga masih farm di bawah Ditemenin sama Fins Midas bisa dipakai difusal Diffusa lah kira selesai juga buat Ramji Cuma kalau main farming game sih musuh Kalem aja ada sniper sama Ember Masom juga udah di Ember Blood Mother juga retake on the way Sniper lens-nya kayak udah beres Lihat pack next langsung buat Toy Ya biasanya pada langsung shard sih daripada Hurricane Pack nya juga nice buat Tambah jarak lagi. Oh, dapat growth bow lagi anjir. Tambah attack range lagi. Gacanya oke okay, banget sih Toy. Dapat growth bow. Ya, yep, pack next. Baringin masih ada black hole belum kepake deh tadi. Global langsung dilempar, ada snowball juga. Tapi oh, ada force staff. Nice play dari Mirana di situ. Tapi ada war sponge mungkin black hole -nya bisa dapat. Ada shard juga di sini. Salus masih belum selesai dan tewas di tangan Juju. Lagi-lagi dapat plus 2 int Juju. Sementara, oh, nah ini ketangkap juga di sini ada sniper langsung loncat juga pakai sniper dan oh, B B Black hole cuma dapat satu doang sayangnya di sini baring begitu bagus. Tutorial any ada di channel Rusman sementara Ifrit kayak bakal tewas langsung disini di sini di right click sama sniper nama Brut Mother sniper kena doom tapi nggak ada damage follow up dari ccm 11 dan Vince juga bakal di take down sama sniper ini sementara di belakang Juju tewas di tangan Tiny. Sayangnya Black hole cuma dapetin Mirana pos 4 doang dan 4 hero tewas di ccm 11 Dan Rosan juga bakal diambil langsung sama Reaper. Ya nggak berasa itu damage dari M11 tadi Brut datang-datang langsung ngedrop red pack. Udah rata aja. Nggak ber. Black hole kagak ber. Atas coba di push juga sama reaper ya. Niatnya sih coba pressure early game, ya. Tadi sih M11, cuman laningnya busuk juga. Mid lane RAM, jika gak dapet PU, ya dua kali musuh dapet has dapat dapet Didi tadi di early game. Atas doang yang aman, bawah tukar-tukar kill. Mid lane-nya busuk. Ramji gacha rune busuk anjir. Ya Oktarin juga udah beres di Doom. Ifrit lebih mendingin Oktarin daripada beli BKB dan ketangkep Siring Chain, Arrow connect dan bye bye Ifrit. RDP dapetin kill ya. Dan kepik apa lagi, Vince? Warus Punch belum ada Blink Dagger, Snowball ke High Ground, Nice Play dari Vince Tapi bakal dikejar sama Mother yang free passing pakai web dan Searing Chain Connect Dari Ember Spirit, Tuskar juga harus jadi korban dan mid tower bakal coba di ambil sama Reaper. Ini BO2. Hari-hari M1 sama nih kayaknya. Ya nah, mungkin tadi niatnya mau ngambil brute mother lagi m 11 cuman udah diembat duluan sama Reaper. Brute mamanya. Oh, Blink Dagger beres. Kali bakalan ber. Kali bisa dapat Foreman Black Hole gitu, baringin. Blink dagger udah beres. Aura attack di drop biar nggak kelihatan aura ke creep. Jadi musuh nggak tahu kalau misalkan ada ada hero yang punya aura attack di area sini. Nice play dari baringin. Biar nggak ketahuan dia ngupet di pepohonan. Ramji, Shardneck, siapa Blink Dagger dulu ya? Eh, Blink Dagger dulu dia, 1800 sudah dikantongin Oh, Vince masih aman, baringin Juju udah global Salen, ada force staff juga Bisa di force staff mungkin baringin ini Ju Ju, Ju <laughs> Juju belum bangun, kayaknya lupa ada force staff anjir Dibaringin ke G di force sama si Juju Ada apa sih? Oh, Aromis tapi tosnya avalance cukup buat membunuh Juju ya, tower coba diambil langsung, baringin 20 detik Padahal ada Blink sama Black Hole itu Emang harusnya dikasih hero biru sama merah, Ramji Hero full biru sama merah Blink dagger, oh gak jadi, shard dulu satu shard buat Ramji Ya masa udah damage sih sekarang dari M11 Soalnya damage mereka kayak Doom, DPS, gak langsung burst Enigma juga sama, gak ada follow up yang cepet buat ngeburst hero yang kena black hole Jadi red packnya nilainya gede juga di RDP Sekalipun nge black hole di drop, ya udah red pack tinggal di drop, gak bakal mati Sekalipun ada kena 4 man, 5 man black hole Ya kalau 5 man black hole sih mungkin gak sempet ngedrop red pack Ya kalau udah ada red pack sih kayaknya black hole kena 3 4 hero aman aman ya. Damage-nya enggak ada dari 11 Oh, Ramji nyangkut. GG. <laughs> Ember nyoba ngincer Juju tapi back dulu ada Hasrun aman. Aegis juga berapa menit lagi? Aegis oh 50 detik buat Aegisnya Ember. Coba ambil tower bawah dulu, tier 2 bawah Pin sama Iprit masih main di area sini Tower tier 1, tier 2 coba diambil Barin coba farming atas, ngeliat ada musuh di bawah semua Iprit juga coba cut wave Di bawah, ya BKB next ya, Dia kenapa oktarin duluan ya, biasanya sih pada blink BKB anjir pure sama savage Blink BKB ngambil Centaur Storm dari jungle. Oh, Juju tewas kena arrow tapi mungkin Ember baru bisa di kill tapi 17 detik masih ada Aegis, Ramji. Ya dia nggak mau terlalu komit juga masih ada Aegis di Ember. Moonlight juga dipakai, pins masih stay in the trees. Coba Blink ketahuan ada Moonlight dan ya bye bye pins. Keluar. I told you to stay in the trees. eh, coy, eh, coy, udah ngamuk kan itu not going to be a tower left. I am not. I told you to stay in the trees. Football, horse racing, rugby, cricket, or curling. Radiant's top tower top tower coming down. Four staff buat tiny next. Dukunya bling. Ramji bling dagger. Bentar lagi. Ganim Sivas. Iprit BKB 400. Ya BKB juga next buat baringin. Cuma masih jauh banget dua kali lebih. Oh, coba ngejar Ifrit. Coba TP tapi ada Valance dan Ifrit bakal tewas baringin. Cabutnya langsung tapi ada Remnan dari Ember untungnya nggak ketahuan dan baring berhasil kabur dari Ifrit. Harus jadi korban. Dan BKB juga beres di Ember Spirit. Odum juga udah beres. Cuman High Ground sekarang next target buat Reaper. Gak ada 40 detik M11 nyoba smoke bawah tapi ada di atas semua Hero-hero dari Reaper Blink dagger beres buat Ramji Apakah bisa ngejar sniper? Ya bisa sih cuman damage-nya ini yang jadi masalah lagi-lagi buat M11 Loncat ke sniper sih bisa nge itu damage-nya Dari mana? Dan ada arrow avanstos Ramji hilang langsung Tiba-tiba kok ada arrow Maaf avanstos blink dari tadi ini Baru juga punya blink udah tewas lagi. 30 gold buat eh 30 buat 30 risk resp, respawn timer buat Ramji, 30 detik. Top tower hancur, Toy. Masih ngehit dari low ground smoke di bagian M11 tapi ada Ramji, 20 detik ada black hole. Cuma lagi-lagi damage-nya cukup apa enggak buat ngekill hero-hero dari Reaper. Oh, Vince oh, di Force Staff justru langsung masuk di musuhnya Romi ada Force Staff juga dari Vince. Sementara Doom masih ring chain Red Pack juga di drop sama Brute Mother sama juga kayak Enigma baringin. Drop Red Pack juga buat nyamatin Doom ya. Shrapnel enggak dapat vision buat assassinate. Ya enggak cukup juga kayak buat bunuh Ifrit. Ya coba ngecek cross dulu. Radiant Ya bling dagger next. Ya ini Frit bikin oktarin duluan jadi bikin susah m 11 juga sih sebenarnya. Kok dia beli bling BKB langsung mungkin tadi menit 15 menit 15an bisa coba cari-cari kill pakai bling doom. Bling dapetin Centaur Storm. Doom langsung burst Swash buckle atau walrus punch tag team. Ada global buat ya asuransi biar bisa kabur kalau misalkan ada backupan cuman si Ifrit langsung Etherland anjir Oh, Rolling Thunder bling. Ada Doom kena. Damage-nya cukup apa enggak? Ada Dash juga di bawah my Ifrit dan Doom eh, dan Ember harusnya mati di tangan Ramji. Main 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 500 gold buat Ramji. Buat beli Aganim next. 10 detik buat Roshan respawn. Sedikit nunda Reaper juga buat ngeros. Positifnya buat M11 60 detik enggak ada Ember. ya ramji sih sebenarnya harusnya dia bikin uh, baser sih ini bikin damage build juga. untungnya sih ini toy belum oh nggak jadi udah punya bkb. udah punya bkb si toy ya belum ada linkens lah di sisi reaper. jadi frit masih free buat ngedum siapapun yang dia targetin. korea reaper belum ada yang punya linkens. tapi loh bakal diambil langsung sama reaper nggak peduli nggak ada ember ada Brute Mother sama Toy Aegis Ya pertama ini Aegis langsung diambil sama Toy Udah punya Shard juga si Toy Iprit Oh udah punya Blink Ya ada Blink sama BKB Lah ini kagak diambil apaan ini Main Breaker itu bang Kagak diambil masih si Iprit Mayan anjir Ya gak ada Heater sih lama wow, main di attack speed sama silence -nya. Ntar diambil sama sniper, loncat langsung ke Mirana Oh, nice try dari Ifrit pake Hari kan Mana ada backupan dari, dari sisi Reaper di situ Waktunya cabut Oh diambil juga akhirnya <laughs> Main breaker Diambil sama sniper sama atau enggak Ember Pegang pala anjir Ya, Ramji juga coba cut wave, tapi ada 2 wave di mid sama atas, atas terutama bakal coba di siege langsung sama reaper Sieging high ground langsung, ada creep wave, ada Aegis di toy Baringin juga masih ada BKB, uh, ya bentar lagi 400 gold buat BKB Black Hole juga ready Cuman ya Harus dapat bagus Grenade dilempar Arrow Fins Hampir kena arrow BD protection on Tapi creep bentar lagi nyampe lagi di atas BD protection on Tapi creep wave udah nyampe lagi Deda juga udah beres di sini Toy Ramji Awas tewas Hati-hati sama blink toss dari kita ini Dia sama Mirana. Coba push mid dulu kayaknya sih Reaper. Ya mereka masih ngeri juga ada Black Hole, ada Rolling Thunder, ada Doom. Gak mau tak kabur udah unggul mayan 10 kali war Moonlight juga dipegang sama Mirana. Masih coba hancurin Rax atas Toy. Aegis juga masih 245. Ya, satu setnya bakal hancur. Doom udah tipi balik ke base. ram jama Juju masih di luar base. Gue biasanya creep wave di mid lane juga tapi atas Rax Oh dapetin indom tapi global dilempar juga Jadi masa gak ada yang bisa ngejar lagi Tapi mungkin Aegis bisa pecah Ifrit masih all in karena sniper tapi kena tag yang BKB langsung pecah juga tapi Hati-hati BK mana datang dari sisi Radian Sementara di belakang masih jauh kena sirin Chen ya Nikma di situ belum ada BKB belum ada BKP ya. Black Hole nya bakal di cancel gampang Ifrit tewas di tangan Blood Mother sementara Ramji ada BKB sniper ya dan harus kabur tapi rakliknya right Bakalan cukup dapat vision dan Toy dapetin kill ke arah Ramji di belakang juga rata semua tiga hero lainnya. Dan ya dua set sih ini bawah sih masih ada tier 3. Eh masih ada tier 2. <laughs> Ramji ditip langsung. Ini udah pada kena omel Ramji nih kayak di pub games. Langsung ngetip Ramji anjir. yakin lu ya ngomel-ngomel di pub games. Player Reaper. ending game langsung Black Hole tadi nggak kebuka sih Kena si Ring si Baringin belum ada Belum dapat inisiasi yang bagus Fortification habis, 5 detik buat Baringin 9 buat Pango, 10 buat Doom Dan GG di ketika Ramji Ditip lagi <laughs> ada personal nih kayaknya tim Reaper sama Ramji. Ada di pub game saya kena omel Ramji tuh Pemain-pemain Reaper Ya M1 sama Isbak Ya draftnya juga gak begitu strong sih Ya early game sih sebenarnya bisa Cuman ya busuk semua early game Ramji gak dapet PU Embernya dapat Hestun Terus dapat DD Kena geng dua kali Bawah juga ya threat kill threat kill Cuman Toy udah Udah langsung masuk jungle Gak diganggu Ya, ya, if, ya Iprit sih sebenarnya harusnya dia bikin bling early daripada Etherlands. Mungkin harusnya kayak 17 20 menit lah, harusnya udah punya kayak bling BKB. Atau enggak sun BKB. Udah mau jadi BKB tapi bling harusnya udah selesai ini di sini. Ya itu harusnya 15 16 menit punya bling. Harus di pressure sih kalau main sama lawan hero begini. Soalnya mereka punya early game yang strong juga Rolling Thunder, ada Doom, Tech. Tech team Buat jaga-jaga juga ada global dari Mr. Pelolo, Julio Coba cari pikapan, Smoke, Bling Doom, Rolling Thunder Begitu ada temen temannya datang dari Reaper bisa global buat pastiin bisa kabur Cuman ya nggak gampang juga sih emang Ya Etherland sih, biasanya juga Ramjes sama Pure Sepek pada bikin Bling BKB sih main core Doom Gak tau kenapa Iprit bikin Etherlands cepat cepet juga ini red packnya si Baringin. 14 menit Doom punya red pack. Enak gitu. 15 menit Doom punya Blink, regroup berlima. Cuman emang Shrapnelnya ngeselin sih. Sama ya Avalan, Shrapnel. Brute juga jadi juga sih tadi di top lane. 19 menit dia punya red pack. Ada red band. Coba pakai Super Edge. Coba pakai Super Edge ya. Ya GG, M11 harus kalah di game kedua Satu sama, M1 sama Tadi menang gampang game pertama, sekarang game kedua langsung KA, KO Lawan Toy Sniper Ini main lagi tanggal berapa M11? Jadwalnya... Oh dua hari lagi Dua hari lagi mereka ketemu tim China Besok ada BTS emang Ini belum update di Wikipedia Bun Studio Turni Ciki gimana Turni Ciki Turni Ciki juga belum ada jadwal Turni Ciki belum ada jadwal Turni yang kemarin Jikroy apa ya? bulu lupa Bentar Tadi padahal main Tapi game keduanya hilang tiba-tiba Gak tahu. Oh besok Besok ada tim Magic Roy lawan tim China juga, spawn part bahas bursa, oh iya, it's time, ya, Kita bakal bahas bursa transfer, di dulu, update bursa transfer. Dota 2 Ada. Eh. -e. Uh, uh, uh. Mulai dari mana ya? Oh ini juga belum gue update ya. Lu berhenti, Ya udah. Ini belum gua update. Ya ini AWF katanya juga ini cabut AWF. Always one of life katanya terakhir cabut. Ya nih talon always one of life parted ways udah gua ijo ijoin tau -taunya. cabut AWF. Ini juga belum gua update lagi. Si Ogeri ngetweetnya udah dua 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 dua. Apalagi tadi Ya tolong Tokyo katanya bakal break Satu season Dia gak dapet tim Gak dapet tim yang dia pengen Yang Nightfall Save Toronto Terus siapa DM Jadi katanya bakal break Atau enggak Switching role ke pos 5 Yang kemarin kan dia sempat Latihan sama Larl Mana yang kemarin gue lupa Oh itu di Reddit ya nggak salah Ya sempat Spirit sempat scream sama New Navi. Maka Larol, Toronto main pos 5. Larol itu ex nya Bad Boom. Jadi, ya nggak tahu sih, nggak tahu sih itu Spirit gimana. Si Toronto eh. GG bet. Eh, GG bet. Yang pasti sih Talon udah fix 5 player nggak tahu coachnya siapa. Mungkin Sunbi bisa jadi. Ya Clairvoyance juga masih free, March juga masih free, Sunbi masih free. Ya kemungkinan besar sih Sunbi Sunbi kan sempat setim sama Japs kan di Fnatic. Cabut juga. Jadi bisa jadi ini Sunbi. Lowest one of life, ya katanya nggak bisa terbang ke Pinoy. Eh, Pinoy eh. Oh ya Talon Pinoy ya, base Kayaknya nggak ganti. Sama terakhir ini bosnya WXC. Nge-tweet nge-tweet, nggak tahu sih ini nge-troll apa enggak ya nih. Fanatik GAKDJ ya G-nya Gabi, Armel, K-nya Kepi. Siapa lagi offline? Offline K Kuku, tapi kayaknya nggak mungkin. Kuku kayaknya bakal join blacklist. Ya Kepi kak Gak ada lagi offline tier 1. Kuku D-nya DJ, J-nya Jaunuel Ngelik apa lagi dia kemarin? Eh, boom juga dia ada. Ya, ini boom juga sama. N-Y-F-X-X N-nya kayaknya Natsumi Y-nya mungkin Yopatch, F-nya FBZ X-nya Sever X-nya Xnova Tapi bisa juga X-nya Savius sih Cuman kalau berdasarkan dari tweetnya CEO Gary Ongko Katanya bilang dua 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 Jadi ya udah pasti ada dua Indo Mana dia main nge-tweet dua 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 Thank you, Epen. Oh, si Ojan ya, bukan Gary Ongko. Ya, GM nya boom. Ngetweet dua dua dua. baby. Oh ya nih, dua dua dua. Dua Indo, dua Malay, dua Pinoy. Jadi bisa jadi Natsumi, Japoy. Eh, kalau Natsumi, kalau dihitung sama ya kalau dihitung sama manager tiga 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 ya. Ya Natsumi, Japoi, 2 Pinoy FBZ Sever, 2 Indo, Xnova, Mushi 2 Malay Tapi bisa juga Ya kalau nggak sesuai sama ini mungkin bisa kayak Ghost Xnova, eh tapi kalau Ghost Xnova 3 sama Mushi Ya bisa Mochel Carry, FBZ 3, terus ngambil luar di luar Indo lagi X -nya. tapi kemungkinan besar sih ke Sever main di Boom Ya Xnova juga rumornya ke Boom ini dua 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 oh ini yang Bleed ya blitz jkmpd jaki kayaknya pada bilang ya kor apa kor kor apa sih namanya kemarin yang di leaderboard korden apa korban ada player top ten namanya korden 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 mana oh ini korden orang singapura rank tujuh Ya soalnya blitz juga ini, apa namanya? Uh, organisasi Singapura. Jadi bisa jadi bisa jadi Jaki, ya kordan itu M-nya bisa jadi Miju, orang Singapura juga atau Masaros. Bisa jadi Miju, Masaros, siapa lagi M? Mango. <laughs> Mango bisa jadi juga. Kayaknya bisa jadi Ponlo, bisa jadi Poloson, orang Singapura juga atau nggak play hard pos 4 juga kan play hard cuma dia pinoi ya. nya ya dubu sih so far yang depannya dek ya, soalnya nggak ada yang pos 5 yang depannya dek soalnya kan kayak 4F, uh, Coach coachnya gua rasa kemarin dia sempat tweet bakal nyari player singapura si poref jadi kayak itu blit yang dia maksud nih ya nih looking for player singapura best jadi bisa jadi ini blit yang dimaksud Forev timnya. Jadi mungkin makanya ngambil player Singapura ya si ini Ponlo atau enggak Poloson D-nya mungkin Dubu. Kenalan dulu di MVP kan Forev sama Dubu. South Korea. Drew dari Mochel. Ya eh, Mochel juga sempat main pos 5 kan dulu. Tahu tahu ya Mochel main pos 5. Mana lagi ya dia kayak enggak ada lagi nggak Oh ini yang mid Iya ini bleed. Ya kuku sih katanya ke blacklist. Reddit mah Reddit? Reddit. Oh ya D-nya dagu jangan-jangan. Dagu. D-nya to dagu. Kenapa hoax nggak bisa dibuka? Halo? Oh, ya blacklist katanya kuku. Raven kuku. Karel atau nggak abet? Pos 45-nya juga siapa kemarin gue lupa Teams katanya pos empatnya tapi nggak tahu juga Teams tadi nge-tweet when we ini when we train ke Gary Ongko ya yeah, when training bos nggak tahu nge-troll doang nggak tahu beneran bakal stay si Teams cuma kalau misalkan Teams kalau ama yang rumor di sini jadi tiga pinoy dong anjir ini juga X rumornya. ya bukan T. Rumornya sih Tims ke blacklist ya sama Kuku. Cuman gak tahu Gak tahu Beneran apa kagak. Blacklist soalnya kaya juga sih. Blacklist. Blacklist. Dota posti A11 shuffle. Haido kemana? Ya nggak tahu. Ya X-nya jangan-jangan masih kosong. Tatanya X tuh masih kosong. Oh ya Nikma katanya ATF, ATF carry, Miracle balik mid. Main control 3, pos 4 -nya katanya ngambil absorb Ya rumor doang sih. MC main pos 5. Cuma nggak tahu bener apa nggak. Cuman rumor doang. Salmon Oh ya ini GH lagi ini dia Apa sih? Convention di Dubai ya kalau nggak salah Salmon got a chance to play one versus one with GH and attacker after game GH ask some question Most players are staying together Oh no <laughs> Fans Nigma udah pegang pala nih Most players are staying together Ya kalau bener sih Ya udah Nangis lagi fans nikma masih ngeliat Kuroki di roster GX next season Ya soalnya sempat ada rumor ATF carry absorb main pos 4 GH main, balik main pos 5 Kayak kemarin kan GH nya main, safe, main di safe lane sama Miracle Ya ini slot Nikma juga katanya ada yang bilang Diambil sama blacklist Soalnya kan Oh ini belum gue ganti ya Ya T1 katanya slotnya diambil sama Bleed Geek Fam ngambil slotnya Resurgence Cuman ada rumor juga katanya Blacklist ngambil slotnya Execration Cuman kan Execration nggak bakal ngelepas slotnya sih Strong ini mereka timnya Oh sama DM DM katanya bakal ke OG Rumor paling kenceng Soalnya kemarin saya berlive stream Dia bilang Dia nggak bakal cabut dari TSM Ya TSM-nya juga nggak mau ngelepas saya berlat Jadi kemungkinan terbesar DM bakal join OG Kemarin ada rumor juga DM lagi trial di OG Jadi kayaknya bakalan DM XVP ya, Ini yang tadi Fnatic GAK DJ Ini SSS kayak beneran break dia nggak nge-troll ASSS -ass -ass di live stream katanya bakal break Gara-gara kena mental SMG telat Ini Register squad Navi ya, Ini boom yang tadi juga Ini kalau sampai boom ya Yowe sih GG anjir Ya pada bilang juga Natsumi Niko Baby sih kayaknya nggak mungkin bang <laughs> Ya Natsumi paling masuk akal N Soalnya nggak ada carry depannya N lagi ya Ya nggak ada Natsumi doang Ya Polaris sih kayaknya bakalan bubar sih itu Natsumi Ya Blacklist di PC season 2 Tapi kan ada dua season lagi kan Buat Ke TI ya, Yang penting ikutan regional qualifier juga kan Penting masuk DPC Talon aja bisa anjir Apalagi blacklist yang veteran begitu isinya Kalau misalnya beneran kuku Ini, pada bilang juga 222 Iye yeah, for you we Oh ya nih blacklist Raven Abed Raven Abed kuku tim seyu Bleed yang tadi gue bilang Jaki Karol M -nya sih gua gak yakin Mas Aro sih kayak antara Mizu atau enggak Yang lain soalnya lumayan Gak sinkron sih Kayak P kayaknya gua rasa pon lo Soalnya organisasi Singapura kan mungkin lebih ini ke Singapura player kayak Ponlo atau enggak Poloson terus si Mizu eh Mizu tapi sama Poloson sempat bentrok ya di NGX jadi kayaknya kalau ngambil Mizu nggak mungkin Poloson kalau ngambil Poloson M juga pos tiga kayaknya nggak mungkin Mizu kemarin kan kayak katanya sempat bentrok kan di NGX sampai Poloson cabut jadi kayaknya <laughs> kayaknya sih bermasalah itu Mizu sama Poloson jadi kayaknya nggak mungkin setim Mizu sama Poloson Ya Jaki bukan Singapura tapi kan dia sempat main di Resurgence Singapura sama Ponlo soalnya Dia sempat main sama Ponlo Jaki di Resurgence Jaki, Ponlo, Yabio di Resurgence Jadi makanya gue lebih ke P nya mungkin Ponlo Sempat setima sama Jaki soalnya Yang lima katanya D nya Dubu Soalnya Mas Aros rada out of nowhere banget Pelolo Pelolo Hyde sih belum ada rumor nih Haide Babang Haide kemana Haide Giga chat Ya Fnatic katanya Gabi Gabi Armel Kepi di Jejaun Well Ini kayaknya bakal ngambil si ini nih Siapa? March Kayaknya sih Fnatic bakal ngambil March sih ini Reunian TNC kemarin Ya ini harusnya udah gue cabut ya Raven gak stay jadinya Raven gak stay Rumor Gabi ini bukan Kuku, ini Kepi Jonuel, well, Coach juga belum jelas, ya Talon juga Coachnya belum jelas ini Tapi rosternya udah pasti, ini rumornya juga Si Ogeri nge-tweet dua ya, Xnova, Narman kayaknya udah hampir impossible, mungkin seper. Ghost, Natsumi Ya midnya juga kayaknya Japoy, Ye, yeah. Yopatch. Ya teams juga udah, eh, teams juga masih belum jelas nih bakal saya bakal agak. CEO kontrak darah. Ya ini T1 juga. Siapa tadi? Bleed ya. T1 atau Bleed. Bleed by slot. Eh. Mau oh, bisa digeser sih anjir. Ini malah di ini. Ah. Rumornya tadi Blitz Jaki. Jadi mitnya siapa? Karo. Masaros. Mizu. Kayaknya Ponlo, Poloson, pos lima ya dubu Karo Geek fam juga sama Geek fam ya Geek fam ngambil siapa ya kira-kira Geek fam sih belum ada rumor sih kalau misalkan kuku ke blacklist Geek fam gua nggak tahu ngambil siapa ngambil resurgence mungkin bisa jadi MKS dan kawan-kawan Soalnya kayaknya belum ada rumor sih kalau misalkan rumor kencengnya kuku ke blacklist terus resurgence eh resurgence fam mungkin ngambil bekas resurgence kayaknya ya dia ini nih bumu fanatik doang oh ya kayaknya kordan ya lupa gua Karel kordan tadi tadi ngambil siapa ngx ya oh ngx 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 atau enggak Blacklist by slot Kordan Ya Kordan itu Ini player Singapura Gue juga enggak tahu sih siapa ini Nih, Rank 7 kayak bener-bener baru nongol juga ya Asli gue juga baru tahu ini Kordan Ada enggak ya di Ini ya Google Kordan Nah lo gak ada Kordan Dota 2 Febi yang nongol anjir <laughs> Ya gak ada sih Bener-bener Bener-bener gak jelas siapa itu orang Gak keluar di Google juga Orang baru ya Popstar mungkin Apa Exilon? Tapi Exilon, Ini ada Exilon anjir Exilon rank 14 Kordan rank 7 Ya gak tahu siapa sih ini Pemain pop pop star baru mungkin kayak ATF itu BZM. Kayaknya nggak belum nggak punya tim juga dulu ya. Kordan. Google aja kagak tahu anjir. Tadi blacklist siapa? Oh ya Raven Abed Kuku. Raven Abed ya bisa jadi Carl juga mungkin Kuku Teams Teams AU uh, Ada playhard sih sebenarnya Ya kalau tim stay di boom sih mungkin ganti ke playhard sih bisa jadi Kalau teamsnya di boom Teams AU Iya. Ya makanya gue yang nggak yakinnya kalau Abed ke Blacklist mainnya di divisi 2 anjir. Soalnya ada rumor juga pecahannya IG bakal diambil T1. Jadi bisa jadi T1 ngambil RTZ Abed Crit. Ya Fly sih kayaknya bakal cabut, nggak tahu pos 5-nya siapa. Ini Emon juga rumornya katanya bakal ke luar SIE. Apakah ke TSM? Soalnya yang butuh pos 5 so far baru TSM. WEU juga kayaknya hampir ya siapa anjir yang bisa diganti nama Emom? Emon WEU OG doang kayaknya Misha <laughs> mungkin kalau bisa ditendang Emon bisa nyempil secret Papi nggak mungkin anjir Emon disuruh adu sama Papi ntar buat rebutin pos 5 Celery juga bakal stay Gladiator cuman butuh pos 2 Rumor paling kenceng sisi NC Liquid juga masih belum jelas pos 1 eh tapi empat sih saya bakal stay tapi Blitz bilang sih udah udah ini udah udah proses tinggal tanda tangan kontrak sama Topson juga udah balik ke Finland terakhir istrinya udah nge-tweet istrinya namanya siapa Mawar ya cuma nama Mawar kayak banyak juga Tai kayak gua like deh kemarin istrinya sih udah bilang udah balik ke Finland Topson jadi ya eh, mungkin Topson liquid macan semeru. Oh, ini nih. Istrinya sih udah bilang balik ke Finland. Jadi kayaknya udah pasti di EU. Mana yang dia tweet? Oh, nih. My husband drove me to supermarket, udah balik ke Finland. Oh, nih, just arrived in Finland ya jadi udah 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 di EU Topson kecuali dia balik lagi gitu sebelum di PCSE mulai tapi kayaknya nggak mungkin udah nyampe di Finland jadi mungkin kemungkinan besar Topson kayaknya gantiin Matumbaman eh Matumbaman Finland juga kan Finland Pride Tundra juga bakal stay OITB juga butuh tim mereka next promosi ITB Ini ya, Twitternya isinya ini semua aja, meme semua uh, uh, uh. Eh, Polaris Champion, Predator League Tapi bakal bubar juga Polaris Ini apaan? Oh, ini FTX. <laughs> FTX bangkrut. Kirain announcement squad ya, TSM. TSM. Predator, Predator. Navi kalah sama Furia. Ya nggak ada lagi kayaknya. Agak Liloch, ITB, ya ITB Bandung. Tapi katanya Otaker juga jadi jadi ini buat salah satu calon pengganti Matu juga. Age juga masih belum jelas pos tiganya. Belum ada announcement Age. Polaris juga bisa jadi katanya bubar. Bubarkah Polaris. Ya Atlantis Summit sih kayak nggak bakal ganti. CRC juga masih belum jelas dua playernya. Ya sisa dua dari Open Qual Isaac Lilgan, S. SMG juga butuh carry Ya Geek Fam juga nggak jelas Kalau misalkan Kuku Raven ke ini Blacklist Sisa siapa? Mungkin MKS? Ghost bisa jadi diambil sama Geek Fam Soalnya Geek Fam kan organisasi Malaysia Jadi mungkin ngambil player Malay gitu Kayak Ghost, JT, Zell Eh Zell offline juga, eh, offline juga sama JT Atau nggak MKS Apa Mochel gitu tapi ada ghost juga sama MKS kalau ngambil circle Malay. Circle Malaysia, tapi kayak tapi sih rumornya bilangnya ngambil ini Resurgence yang kemarin. Shawbonbon -bon, Roji, Excellen nama si siapa? Xiao MKS. Xiao MKS. Mochel nggak ada kenalan. Ya mocel sih nggak ada kenalan anjir. Emang tuh di SIE Sejago apapun kalau nggak punya kenalan susah nyari tim. Jokem juga masih belum jelas kemana. Jokem, Haide masih belum jelas. Emon rumor paling kencang kencang keluar SIE bisa jadi ke TSM yang butuh pos 5 mungkin ke tim stakan lain bisa jadi. Ya tapi kalau beneran keluar ini atau nggak ke NE sih ya easy sih ke TI harusnya buat Emon. Soalnya rumornya rada aneh sih Kayak Tiba-tiba Emon rumorin keluar SIE Soalnya kayak dia nggak mungkin ke IU Pos 5 udah strong semua NE TSM butuh pos 5 Dubu kan udah official cabut Jadi TSM doang yang butuh pos 5 Ya nice juga sih itu Dia bisa pub games di EU. Bisa scream sama tim EU ya menjalin koneksi lah sama pemain IU mungkin <laughs> Emon <laughs> kalau beneran KNE soal rumornya kenceng banget soalnya aneh banget kan tiba-tiba Emon dirumorin keluar SIE anjir tiba-tiba ada rumor Emon keluar SIE kan udah tanda tanya banget Hmm 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 Hmm. Dikma Emon Emana Emon? Mon? Oh iya Emon <laughs> Bisa ada Emon Gua sih denger dari viewer uh, viewernya Mekel Mon Katanya viewer Michael, Michael bilang lu keluar SI Emon Terus Diduga-duga kan yang butuh pos 5 cuma TSM Emon. Tapi kalau bisa gantiin Papi di Secret sih GG mon. Apa ke Oji gitu mon, gantiin Misha. IU sih kayaknya nggak ada yang rombak pos 5 mon. Gak lihat gua demon. Omongan Michael dipercaya. Ya pokoknya gua ada yang ngelihat ngelihat kemarin ada yang ngechat Michael bilang Emon keluar SIE aja. Bang, Michael bilang Emon keluar SIE, Bang. Awal-awal sih dari Mekel. Ya ini juga pada nggak ini in Emon anjir nggak ada. Ya rumor Emon sih paling kenceng begitu ya. Tim yang butuh pos 5 sih baru TSM doang. Ya IU sih lamban banget anjir, belum ada update sama sekali, masih pada liburan. Padahal Desember udah harus registrasi gitu. Open qualifier soalnya kan Desember awal, Dru kemana? Dru nggak tahu gue. Masih belum jelas Dru. Ya paling nih banyak player yang bikin stakan juga sih ini. Kayak mochel, kalau nggak ada tawaran, Dru, Womi juga sama kan, Macan Semeru. Ini Macan Semeru nggak ada yang mau ngambil ini Macan Semeru. Macan Semeru juga pada belum punya tim. Eh berarti bukan scam ya carry boom. Kalau dia bilang tadi apa? N. Si bosnya WX ya. Ya berarti bukan scam dong. Scam kemana anjir? Scam kemana kalau begitu? Scamnya ngilang kemana? Biar nggak push up lagi. Pasti dingin. Sakem hilang ini. Ya N sih katanya Natsumi. Eh uh, yang nggak ada player N lagi kan depannya siapa player depan N? Ya ini bisa jadi ngetrol juga sih. Bisa jadi ngetrol juga si bos WX -nya. ya. Ini bleed tadi. Bleed rumornya Jackie karo Ya nggak tahu M-nya siapa bisa Mas Arus bisa Mizu. P-nya bisa Poloson, Playhard, Ponlo. D-nya bisa Dubu. Soalnya Foref kayak jadi coach di Blade. Oh ya gue masukin aja ya Foref ya Bleed Coach Bisa jadi Foref Mm, mm, Eh, salah Porep oh, begini kan. Bleed. Ya boom sih kemungkinan besar ini Natsumi Yopatch FBZ Cyber X Nova. Kalau emang beneran dua-dua-dua dua Singapura eh dua Singapura dua Indo dua Malaya dua Pinoy Japoy ya so far sih yang baru hijau talon doang sih ini yang bakalan ready buat next season ya coachnya nggak tahu juga nih mungkin bisa jadi Sunbi Sunbi Soalnya kan Japs, uh, ya dikeluarinnya bareng sih itu <laughs> Dikeluarinnya kayak gak beda beberapa ini kan Langsung kayak Japs cabut, di-announce, terus langsung si siapa? Si Sunbi nah, fanatik sih kan lagi ini CSG ya oh. Ya Raven juga udah cabut Epen, ya eh, Epen udah gue ilangin belum? Oh Epen udah Repen Kayak barengan gitu aja sama Japs Mana yang Japs? Jabes ya Sunbi juga nganggur apa malah oh, nggak ding Forev kayak jadi coach di Blit ya bisa jadi Sunbi apa Clairvo sih udah balik de, ke, ke udah balik ke di Kanada dia Insta sorry ya jadi kayak nggak mungkin nge coach SIE mungkin ya March mungkin bisa jadi ke TNC kayaknya kalau mau emang eh ke TNC ke Fnatic reuni sama TNC yang dulu kan Gabi Armel Kepi juara MDL Major tapi nggak dihitung gara-gara COVID <laughs> harusnya udah ke TI sekarang malah dari Open quality sih Sunbi coach AG wow. AG kalau bisa ngambil Sunbi sih GG anjir asli GG kalau bisa ngambil Sunbi oh habis dapat sponsor baru lah itu kan AG kali ada duit buat beli Sunbi itu <laughs> kan kalau dia aja bukan gue jadi tukang sapu tet kalau gitu Uh, uh, uh. AWF terakhir katanya cabut tadi si jurnalis Rusia. Oh ini katanya Aster sempat nanya Somnus buat main nih? cuman Somnusnya bilang terlalu capek mau break at least. Jadi bakal ngambil SIA Midlaner katanya Aster si siapa Ori kan pensi kemarin disuruh jadi PNS sama <laughs> orang tua ya nggak tahu jadi PNS apa jaga toko bisa dipaksa pensi sama orang tua. Ini ada yang bilang juga Cah Yuan. Ya Cah Yuan juga sempat main mid buat Acer dia. Sebelum join Fnatic ya, pasti ay kemarin. Cah Yuan ala Kriti, apa NTS mungkin kalau NTS cabut dari ini LGD. China juga susah banget sih rumornya anjir. Nyari gosip China susah juga. Ya nih, Always Wanna Fly, Entalon, Partways, Kemarin juga Mikoto bilang katanya nggak bisa ini ke Pinoy, ke Philippines oleh one of Life. Jadi mungkin bisa Sunbi, bisa March, Korea Coach, Too Strong mungkin. Apa nggak pakai Coach bisa jadi? Ya ini yang Bleed ngambil t1 Oh Alliance juga katanya udah udah beres. Kemarin sih si Kelly bilang udah dapat satu player, kurang empat player lagi. Nggak ya tahu siapa ini Alliance. Ya ini juga bad boom katanya bakal ngambil GPK. Soalnya kan punya yang punya Rusia juga nih bad boom, jadi nggak peduli sama ZZZ. Ya pure katanya bakal cabut dari entity cuman pure katanya juga kontraknya gede itu buyoutnya. Jadi tim mayan susah buat buyout pure. Ya Laral ke tim Spirit udah scream juga. Nih Ori yang pensi. CN ya, Doto sih rip itu. Pensi semua. Vino pensi, Ori pensi, Fatbian. Oh, tapi katanya Ame ini bakal ini stay, bakal main next season. In the news at Oh, ini gak kelihatan ya, bentar. Ame udah kayak K-pop ah, anjir. Kondom company Gisbon share the post about Ame. Last till the end and <laughs> last till the end fight for another year jadi mungkin Ame bakal main lagi next season Gisbon ini sponsor LGD sponsor tim e-sport bisa disponsoring kondom anjir nggak logis terakhir sih katanya bakal ngambil break setengah musim setengah season Ame C q Y rumornya terakhir oh yang ini nih LGD rosternya bakal break setengah tahun ya mungkin maksudnya setengah musim terus ngambil e-home empat 345 sama pos 1 pos 2 baru cuma kalau gitu sih gak enak juga anjir yang main di LGD kalau akhirnya bakal diganti juga sama Ame lagi sama kayak siapa? Miracle kalau misalnya rumornya bener Miracle ngambil break source-nya kondom company nih Ame jangan-jangan jadi brand ambasador ya nih anjir Brand ambasadornya ame dong. Reddit gak ada yang baru lagi nih Reddit. Ame. Ame jangan-jangan di China juga jadi ini juga jadi star juga jangan-jangan. Teams Facebook page posted photo of ES and Morp. Good it means that Gabi is teaming up with him? Ya, yes, scam juga masih belum jelas sih kemana kalau emang Boom ngambil X Nova, gue pikir kayaknya bakal ngambil scam anjir Boom. Jadi kayak dua Pinoynya scam sama Japoy, X Nova 5, saya 4, FBZ offline. Tapi udah ada rumor N aja Natsumi. Natsumi. Thank you sir. Siapa itu? Macan Semeru, Macan Semeru, ah udah. Aing kagak tahu macan semeru. Sosia apa nggak bisa dibuka anjir? Halo? Halo. Macan semeru gua nggak tahu kemana. Iya, tim nge-tweet Kapan latihan ke Gary Ongko tapi nggak tahu nge-troll doang apa? Sosiabas lagi error ya. Buka websitenya lama amat anjir. Ngelot ngelot. Eh uh, 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 uh. Jak Japo juga katanya bakal pisah ini sama Sekem Skemberlu. Japoi Ya ISF itu Desember. Ya sebelum Open Qualifier mulai. Ya itu juga nggak tahu sih Indo ngambil tim siapa. Terakhir kalau nggak salah seleksi ML sama PUBG. Dotanya Indo nggak tahu gimana. Gak tahu ngambil tim siapa juga itu. Oh udah bisa ding. Sosia Bus. Beruk ke tim mana? Beruk ke tim Subaton. Wolep. Soalnya kalau misalkan dekat sama open qualifier sih kayaknya tim player-player eh mana sih ISF? ISF Bali. Bali kan deh. Uh, master 2022 Oh, ini ada Twitter ya. Soalnya inget gue tanggalannya tuh barengan deketan nama Open Qualifier. IESF. Bali 2022. Mana anjir nggak ada tanggalnya? Kocak. Open qualifier tuh kalau nggak salah kemarin tanggal berapa ya? Oh Desember 11 Open Qualifier di PC mulai Bulan depan ESF ya, Bali juga 1 sampai 12 Oh 12 Desember Ya deketan sama DPC anjir DPC tanggal 12 mulai Eh ya, tanggal 11 malah M11 sih kayaknya nggak bisa ngikut sih itu kalau open qualifier tanggal 11 M11, tim-tim ya kayak Wallop juga kan kalau misalkan timnya dari open qualifier kayak Yuka Womi bikin snakan dari Open Qualifier tabrakan sama Open Qualifier anjir. Macan Semeru ya mungkin ngambil Macan Semeru. Tapi mungkin bisa jadi ngambil player yang di PC mungkin kayak Emon atau siapa. Soalnya kan nggak bentrok sama Open Qualifier kayak FBZ juga sama kan. Soalnya kan kalau tim-tim yang DPC mulainya Januari. Ini mulainya tanggal 1 12 Desember 2022. IESF Bali. Jadi tabrakan sama open qualifier harinya. Harinya IESF ya ini. Oh iya nih 1-12 Desember. Bali Indonesia. Terakhir sih ML ada seleksinya, ML PUBG. Indo nggak tahu siapa yang wakilin Dota apa nggak bikin. Tapi masa iya Indo jadi tuan rumah nggak bikin tim Dota? Indo Halo WXC C. Uh, 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 uh. ya BTS juga paling yang ikut ya kayak AG tim divisi 2 mungkin kayak Polaris, Execration Boom sih gua rasa nggak ngikut sih cuman Boom kemarin juara kan kali nggak mau nggak mau ini apa mempertahankan title BTS Pro Series Pro Series M88 gue juga nggak tahu deh M88 nggak tahu kapan terakhir itu tadinya sebelum TI tapi nggak jadi jadi nggak tahu jadi lagi apa kagak M88 Boom Soalnya waktu itu kan Boom juga sempat nggak main di BTS juga kan Eh tapi si Giri Ongko juga bilangnya latihannya mulai ini kan Desember we start. <laughs> jadi mungkin gak ikut BTS bisa jadi boom kalau BTS November. When training boss, were you not update? Desember we start. Mungkin gak ikutan boom bisa jadi. Sumit ikut BTS, Sumit mah udah pasti ikut itu Sumit. Toronto Tokyo katanya break, mau pindah ke pos 5. IU slow banget, gak ada rumor kenceng. IU NA so far juga baru biskos sama Talon yang udah confirm roster buat next season. Larel. Oh, ini apaan? Oh, udah udah ini aja nih rivalry. Rappen, Yopats. Ya ini sih 222 sih ini dua Pinoy, dua Indo, dua Malay sama coachnya Musi. Apakah Epen? Rumornya Epen nama aku. Ya nah, ini sih strong juga sih gua rasa. Ex Nova juga udah pengalaman juga. Ex Nova. What if ternyata beneran nih ya, anjir tau taunya Repen Bukan Natsumi Ternyata Rivari udah ngelik duluan Sponsornya Boom kan itu masih sponsor ya bumbu buat next season ya what if polaris rapen tapi kayak masih ya tapi harusnya Boom udah fix entah natsumi apa siapa rumor paling kencang sih natsumi ya soalnya kalau dua 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 nggak mungkin ghost ex nova udah pasti ya dua sama musi kan Teams mungkin ganti sniper tapi Teams nge-tweet kayak tadi kan ke Gary Ongko. Sakem berarti udah pasti cabut ya. Kalau 222 nggak mungkin lebih dari 2 Pino ya. Makanya anjir X Nova dibayar pakai apaan itu? <laughs> Bisa beli X Nova X Nova AG juga masih belum jelas SMG Geek Fam Oh ya Musi sempat setim ya Pas di Fnatic sama Raven Yang go upstairs <laughs> Go upstairs moment Ya Musi juga sempat setim sama Raven sih Natsumi justru belum pernah setim sama Eh Natsumi sempat di Neon gak sih sama Japoy Yang pas Neon tuh carry-nya siapa ya Ya Natsumi kayaknya belum pernah setim sama tim juga. Pas di Neon tuh Natsumi. Neon Esport. Pas 2019 kemarin siapa ya? Scamber lu. Itu tahun berapa sih? Gue lupa. Yang squadnya ini. Eh Singapura Major aja. Singapura Major. Oh ya Natsumi ya bener Neon Ya Natsumi sempat setim Setim sama Japoy Ya ini kan pas ini gak dapet ininya Neon Isprot 2021 Oh ya ini Natsumi Ya Natsumi sempat setim sama Japoy sih Mayan strong juga kan yang Neon yang ini Neon yang Natsumi Japoy Play hard scam Ya sempat setim juga Jadi bisa jadi juga beneran Natsumi itu Ya nggak jelek juga sih Natsumi Yes, ya scam main satu pas di sini. Mekanya beneran Natsumi nih. Sepat setim sama Japoy, mungkin direferensin juga sama Japoy. Ambil Natsumi dah. Ini tim bikin bingung juga sih anjir nge tweetnya nge -tweet. Oh, ini apa nih? Lanem. Lanem left Aster ROTK join as a new coach. Also added Oh, ini yang strip ini. Ini pemain Midlanenya nya Aster Aries. Oh jadi ngambil pemain Cina juga Oh Lanem cabut ini udah fix Lanem Ya ini yang strip ini pemain Aster Aries Kalau nggak salah Ya itu timnya tim B nya Aster Tapi di divisi 1 juga anjir Nah divisi China Di PC China Jadinya ngambil mid laner tim B nya Ya nih strip Dash Oh udah 26 juga lumayan tua juga anjir Kirain pemain baru Aster Lanem kok erotika sih kayaknya Udah lama juga kayak erotika Nggak ini di Dota Main Aster soalnya malah Lanem strong juga Cuman ya Ori Pensi, eh, Mungkin bakal ini juga China ROTK ya ROTK sebelum ada kuku ada ROTK anjir Awi lah anak lagi di mana lagi di Korea ya ini Korea ini bisa ketemu sama anak anjir ini si siapa coachnya secret ini TI winner sixty i 2 1 2 2 eh satu ya dua dua satu satu potongan rambutnya namanya apa bang cepmek semua itu kayaknya hin anak ngapain di Korea anjir apakah masih di T1 anak anak sih kontraknya nggak jelas itu sama T1 bisa di Korea snaking hin 60i kamu nanya ya, ini aroteka yang tadi udah ada, -ada yang ngeposting aja cepet bener blacklist ayo geek fam belum gua tambahin ya geek fam ya kemungkinan ngambil x resurgence mungkin ambil x rsj Geek soalnya beli slotnya Resurgence Ya T1 bakal dibeli katanya sama Bleed Blacklist dari Divisi 2 ngambil NGX Penutupan roster Desember Ya Desember lah, Desember pertengahan Soalnya DPC mulai tanggal 11 Jadi kan tanggal 11 Open Qualifier mulai udah pasti ada Ada daftar Major Registration jadi mungkin pertengahan habis close qualifier bisa jadi. Eh tapi penutupan biasanya sebelum open qualifier ya. Ya tanggal 11an mungkin. Jadi harusnya minggu depan atau enggak dua minggu lagi banyak yang announce roster. Harusnya. NGX apa? NGX SEA. -se NGX -se rumornya paling kenceng slotnya dibeli. Sama Blacklist. Blacklist katanya kuku abet kuku abet epen Kalau NGXIU sih belum jelas. Katanya sih bakal stay bareng. Tadi mana yang Reddit? Kan si GH lagi di Dubai apa di mana? Yang ada convention convention itu. Ada yang nanya rosternya cuma bilangnya most players are staying together. Katanya sih lagi ada acara di Dubai NGX GH sama Taker terus ditanya ada yang nanya roster cuman bilangnya most players are staying together jadi ya ya udah kuro lagi mungkin <laughs> harus tahan lagi nonton NGX bareng kuro fans fans NGX kalau beneran stay together power of friendship masih believe in power of friendship NGX rumor yang eh, ATF sama Yabzor katanya bohongan, rumor doang. Ya blacklist duitnya kenceng Bleed juga sama. Ya Team Wolf kalah ini sama Bleed kayaknya. Kalau jaki ke Tim Wolf, eh jaki ke Tim Wolf, Kalo jaki ke Bleed gagal dapetin jaki Tim Wolf hari-hari kuro lagi udah NGXIU ya entar kan patchnya beda juga kan kali kan ntar next patch tiba-tiba patchnya miracle banget gitu apa patchnya sumail banget jadi strong langsung major di Bali M11 dapat bisa ikut ya nggak tahu Indo siapa yang wakilin IESF ya belum ada belum ada ini juga IESF ada Instagramnya gak sih? IESF Instagram soalnya terakhir gue baca sih uh, seleksi ML sih seleksi ML sama PUBG itu ada seleksinya Dota nggak tahu nggak tahu siapa yang wakilin IESF nggak ada juga kayaknya. Bali, Bali, satu bulan lagi. Ya, lupa baca di mana kemarin. ISF, mungkin macan Semeru kali, atau enggak M11. Cuman ya itu tanggalannya bentrok sama Open Qualifier. Jadi gue nggak 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 yakin player yang dari main Open Qualifier bakal ikut ISF. Tabrakan soalnya sama Open Qualifier. Itu 1-12 Desember ISF Sementara Open Qualifier mulai tanggal hari pertama hari ya open qualifier sih mungkin bakal ada dua open qualifier bisa jadi kan 11 13 apa tiga mungkin tiga hari itu 11 13 Desember mungkin ada tiga slot soalnya ntar ada close qualifier juga ini neon ama eh neon ya neon ya ya neon sama TNC udah di close qualifier yang kemarin degradasi jadi mungkin ada tiga slot buat open qualifier tiga hari tapi biasanya juga dua hari ya, satu, satu slot, satu slot dua hari, jadi empat hari, tier satu bisa jadi sih, soalnya kan masih pada libur tuh, kayak Fbz, Emon yang udah punya tim di DPC lah, hitungannya, DPC kan mulai Januari, kalau yang divisi satu, jadi mungkin bisa ikut kayak Fbz, Mikoto, siapa lagi, carry Indo nggak ada yang di DPC ya. Oh YD mungkin YD, Mikoto, FBZ Saper kalau udah non sudah di boom Emon Ya udah itu 5 yang di DPC kan Yang gak bentrok sama open qualifier YD, Mikoto, FBZ Saper, Emon kalau misalkan Mochel gak punya tim di DPC Atau yang Womi, Yuka Daya Tabrakan soalnya sama open qualifier Jadi kalau player-player yang main di open qual bisa nggak ikut open qual kalau ikut ISF paling yang tim yang player yang di DPC kan DPC mulai Januari nggak tabrakan oh ya Juana juga free juga oh ini apa lagi oh ini yang mid tadi Aster Aster, kayaknya gak ada rumor lagi Udah gitu aja rumornya Awi, SMG juga masih belum jelas Niko, baby Simple Rumor Topson, Topson udah di Finland dia udah balik ke Finland jadi mungkin ya liquid bisa jadi Blitz soalnya kemarin juga yang nggak tahu sih dia ngetrol apa emang berharap yang nonton kena troll pas di podcastnya kapitalis dia bilang next season bakalan jadi top season dia bilang top season top S -E -A son jadi yang nggak tahu ngetrol mungkin tapi bisa jadi juga dia biar mikirnya ngetrol padahal beneran jadi bisa jadi topson atau siapa nggak tahu liquid Mike katanya ya bisa main carry juga sih Mike Flexible ROTK rumor TA ya TA rumor terakhir ya itu diambil IG katanya kalau nggak salah di Reddit juga ngambil XTA yang pakas Pandabu Matthew tambah Chris Luck ama Whisper. Terus katanya T1 ngambil slotnya EG, EG ngambil slotnya Tempes di DPC SE. Gue nggak apal juga sih SE. South America. Ya ini Tempes, katanya EG ngambil slotnya Tempes, Thunder kan bakal bikin tim baru. EG ngambil slotnya Tempes, terus slotnya EG dibeli T1, katanya rumornya. Rumornya begindang, kalau IG emang bakal main di SA Ya NA sih Udah rip aja tuh NA Paling strong paling ya TSM TSM juga dulu udah cabut sih juga akhirnya disban Mereka butuh pos 2 sama pos 4 Apa Sonics Tapi sisanya mungkin bakal stay kayak Yawar Leslau Fata Mereka bilang butuh pos 2 pos 4 Si KB, KBBQ si CNC katanya ke Gladiators Oh no, ini kuku juga nih pasti bilang I think like there's like a some rumors. Some rumors. Sometimes it's true, sometimes it's not. Ah, uh, no hint for now. But I think it's like international org maybe. International org. International org with pinoys maybe. I don't know. Not yet. Not sure. What's he good in the hood? <laughs> What is good in the hood? Where is the official announcement and big revelation? Kuku stream di mana sih dia Facebook ya? Ah, uh, still not sure guys about uh, where I'm gonna go. Who's gonna be my teammate? Apa iya? Play with me. Who's gonna be my boss? Apa iya? Maybe I'm the boss. I'm the CEO. CEO <laughs> Kuku. Mati Inggrisnya. I'm trying guys because I'm gonna join Ya nah, paling blacklist sih kuku. Rumor paling kenceng ke blacklist. Cuman kocak juga sih kalau Blit gak ngambil kuku plus Start 4 Padahal kayak lebih strong ya think. timnya kuku <bone entrance> <sore> gitu, kuku Carol atau enggak Abed, Raven daripada yang Jackie itu, Jackie Ponlo M, Masaros Mizu apa siapa. <Sunshine> Internasional ya oh, oh Blacklist nama internasional ya ah, Emang ada internasionalnya juga Blacklist Blacklist org Ah kok gak ada Organization Apa sih namanya Blacklist Kok gak ada ya Blacklist Oh ini ada internasional Eh kok organization lagi kepencet Blacklist Internasional Oh ya namanya blacklist internasional ya. Ya udah fix mungkin blacklist internasional. <laughs> yang punya juga Pino kan. Oh Alodia dia ya. Ini yang cosplay kemarin di yang pak. Halo dia Go Sheng Fiao. Ya namanya blacklist internasional. Blacklist internasional. Maybe international org. Geek fam gak ada internasional internasional ya. Blacklist Cuma kaget juga sih kalau tim Ya bleed gitu Blacklist Pada ikutan ke Dota anjir GG juga duitnya Soalnya mahal udah pasti player Dota Belum base camp juga kan PC segala macem Ntar mintanya 40-90 lagi anjir <laughs> 40-90 kali 5 Kali 6 mungkin sama coach empat Eh ya belum ada ini apaan? nih? Oh, Awan yang tadi. Eh ya belum ada update lagi. EU juga belum ada yang announce. Baru SEA yang masih gencer gencer nih. Ya. Haide kemana ya Haide? Haide belum jelas nih Haide. Gak ada Abjad hak ya? Yang di rumor-rumorin. RTZ, Zikrit Sumail. Ya pecahan IG juga belum jelas kemana itu. Krit katanya bakal balik ke OG, cuman gua nggak yakin. Katanya bakal gantiin Misha pos 5. Rumornya begitu. Fatbian be Bian Somnus 13 hari yang lalu. Liquid Topson. Zifrik join TSM pos 4, Moon pindah ke 5. Ya ada rumor juga begini. Cuman Emon juga tanda tanya gitu Katanya ke NA Ya keluar SIE Baru TSM doang Hellraiser One Move Spirit Oh ini yang kemarin Toronto ini Toronto Tokyo Emon jadi rumor main bareng Topson, main di mana anjir. Liquid kan empat playernya bakal stay. IU sih kayaknya gak ada yang ngerubah pos 5 sih Paling ini Paling OG Kalau bisa cabut Tendang Panatik Raging Potato Natsumi Japoy Ya Resurgence gagal tiayang langsung bubar anjir Ya udah pasti mahal sih Emang kayak base camp gitu PC Blitz yang gila Gua rasa sih Blitz bakal stay di Dota Terus-terusan soalnya ternyata itu tundra minjem base camp-nya blit kemarin buat ti si si siapa namanya si TriTri -Tri kan nggak bisa ini nggak bisa ke kemalai jadi mereka base camp di singapura dan ternyata ngambil minjem base camp-nya blit jadi kayaknya duitnya banyak blit punya base camp di singapura singapura juga life costnya kan gede juga the cold down podcast of wayxet galok language Misha trying to recruit di Redso Drakyo di Redso ini Pak Kacap WXC sih harusnya tahu juga nih rumor-rumornya dari bos WXC nya Bleed Esports Eh oh iya mereka kalau nggak salah udah ini juga udah ngambil Scott kalau nggak salah Bleed Tinggal nunggu announcement playernya ini Bleed Si siapa Hades kalau nggak salah jadi jadi Scott bisa ada Scott anjir tim Dota mana kemarin? Oh nih rumors official Hades Kas. dia caster juga. Tim Scott buat Dota 2 Ya udah fix lah dia ngambil tim Dota. nggak tau siapa. Rumornya Jaki dan kawan-kawan. Hades. Caster juga. Orang Singapura juga. Kayak main circle juga nih Blit. Singapura number one. Gak sekalian SSS dia ambil. Ya kayaknya belum ada lagi dia. Oh ini snacking. Yang bilang dia bootcamp di Blit. Blit bootcamp. Watch out for their new Dota team. Di retweet juga. Udah pasti bikin... Crazy Rich Singapur, nih kayaknya Bleed Hades siapanya, Zeus Hades Rusman pindah kemana? Au oh. Bleed Oh, Bleed gak dapet franchise Valo dia Pindah ke Dota ya Dota sih kalau misalkan bisa beli slot di di uh, divisi satu sih gede lah dapat kayak divisi satu chance buat keti nya juga subaton e-sport Rusman mah tanggal ntar pindah ke super people bikin tim sama Michael Masupi ya bio <laughs> subaton e-sports Oh ya kalau nggak salah kemarin gue habis research juga Blit itu tim Asia pertama yang ngebeli pemain luar di Valorant. Tim Asia pertama yang ngebeli player EU. Jadi kayaknya emang kaya Blit. Crazy Rich Singapura. Ya itu kayaknya bakal calon-calon ngikutin jejak T1 sih itu. Gagal satu season rombak, gagal lagi rombak lagi. Calon-calon <laughs> kayak gitu tuh. Mungkin bisa jadi bakal ngambil player luar juga tuh Player EU mungkin ntar diambil kayak talon awal-awal ngambil fly Tapi akhirnya cucoknya sama player SI Bleed Ya bleed, boom Ya OG juga katanya ngambil DM, ex player VP, VP disband Cyberlight katanya bakal stay di TSM Oke, belum ada rumor baru lagi ya ini DM DM currently playing on Taiga Smurf rumor paling kenceng soalnya offline juga di EU jarang juga sih yang top tier gitu kayak tri tri DM juga nice Sumail playing on GH Smurf ya soalnya kemarin kalau nggak salah ada rumor GH main core kalau nggak salah main mid pada bilang wah GH bakal pindah roll ke mid tapi ternyata sumail Minjem smooth GH oh Taiga juga sama Taiga main offline tau taunya ya mungkin DM lagi main smurfing make akunnya Taiga soalnya rumor DM bakal ke OJ uh uh Uh, 7 ke AG anjir Baringin tadi main di M11 sih Cuman gak tahu buat next season Katanya Iprit main offline tadi Si OM11 bilang Ya Rifari tadi udah liat gue Ngepost Raven ke Boom What if Baru what if doang DM offline-nya VP. Offline-nya VP, DM offline nya vip Virtus Pro Virtus Pro katanya bakal bubar. Ngambil nggak tahu ngambil siapa. Katanya sih ngambil player rebet Boom. Ini outsider DM. DM. Direct message. Ya yeah, what if what if totalnya real rapen. Uh, 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 uh. TSM Tajir FTX-nya bubar. <laughs> FTX-nya bubar. Ya Nightfall nggak jadi. Tadi kan ada rumor Nightfall bikin tim sama Toronto sama save sama siapa satu lagi gue lupa. Cuman katanya nggak jadi. Toronto katanya bakal break satu season tadi. Jurnalis Rusia bilang. Iya nih. Toronto might skip the first DPC. Nggak bisa join tim yang dia tertarik sama Nightfall sama Save. Tadinya mau sama Nightfall save tapi ya VP dia nggak mau ke VP soalnya. Nightfall save kan masih eh enggak save masih kayak ketemu VP, Nightfall nggak jelas di IG. Jadi katanya sih rumornya paling kenceng ke pos 5. Kemarin kalau nggak salah ada yang nge-leak juga. Team Spirit lagi latihan scrim sama Navi. Terus Spirit si Toronto mainnya pos 5, Laro ex player Bad Boom main mid lane. Enggak tahu mi pos ke mana. Team Spirit. Nah, kata Team Spirit bakal stay berlima anjir. Eh ya, bakal bubar juga. Oh, ini talon juga udah pada balik ke base camp semua anjir. Kiyu. Ah, ini bukan dotanya sih ini. Beda base camp. Bleed. ATF. Ya, ATF sih kayaknya lebih jago main carry sih dia. Soalnya kagak bisa main offline zoo si ATF. Dia sendiri yang bilang juga dia D player. D, tier D player nggak bisa main zoo, zoo Heroes Jadi kemungkinan bakal main carry ATF next season Rumor paling kenceng sih ya ke Entity Cuman katanya pure kontraknya mahal di Entity Jadi mungkin bakal susah buat tim luar Buat ngambil pure Ada rumor juga ke NGX Tapi ternyata rumornya fake ATF Amar de Pucek. Amar juga harus di buyout sih itu dia. Kan hitungannya inaktif di OG. Jadi masih keket kontrak, nggak tahu kontraknya sampai kapan. Hitungannya inaktif. ATF, win Amar Alasaf. Amar Alasaf. Specter of Lenager. Oh, tahu pindah base Oh pindah ke Thailand mereka Talon Ya Emon katanya kan banyak tawaran Ya Emon sih udah pasti ditawar sama tim tier 1 SIE sih Kalau sampai lama banget ngebalas jawaban buat Talon Makanya sampai ngambil Oli langsung Ex Nova kemahalan Emon di PHP sama Emon tau tahu ngambil oli, oli. Ini masalah Emon soalnya nggak ada rumor di tim SI, eh, cok Kayak Blit ngambil Pinoy, blacklist ngambil, eh Blit ngambil Singapura Singapur, blacklist ngambil Pinoy, boom, katanya ngambil Exnova, malah kan dua-dua-dua. Emon tuh sama sekali nggak ada nggak diru, di, dirumorin ke tim SI, eh. justru nggak ada rumor Emon ke tim SI eh, asli dari awal mulai roster shuffle rumornya malah keluar SI ya, anjir. Makanya jadi bener-bener ya bisa jadi bener rumornya Emon keluar SI. Ya. Soalnya bener-bener tiba-tiba banget. Geek fam ya, mungkin geek fam bisa jadi. Soalnya kayak blacklist bakal ngambil Pinoy, Bleed ngambil Singapura. Geek fam doang paling yang masih belum kelihatan. Ada rumor ngambil XRSG, nggak tahu mungkin Singapura lagi JT MKS Ghost juga masih belum jelas Blacklist ya Blacklist tim ML yang Oh my penis Emon jadi nggak aneh sih kalau Emon keluar sih eh tanya langsung Emon kagak dijawab anjir kagak bakal dijawab sama Emon di troll gue ntar kalau nanya ke Emon Ntar dia bilangnya malah join wallop lagi. Wallop di PHP alik, tau tonya ngejar jadi pro biliar anjir emon. Drew ya, drew nggak ada kabar. Ya pemain-pemain yang nggak punya tim juga nggak ada kabar sih. Kayak mochel, drew, jokam juga belum jelas. So far juga nggak ada rumor jokem. Gak ada rumor jokem, gak ada rumor mochel. So far masih kisaran kayak Pinoy, Pinoy, Kuku, segala macem Buat SIE sih ASSS katanya ngambil break Ejaki rumornya kan ke Bleed Ya paling bikin stakan lagi udah Buat open qualifier, saling jegal ntar M11, takannya siapa? Womi Mungkin ntar AG reject gitu ikutan open qualifier Womi siapa? Lim, Yuka, Daya CJ <gul> DB kan ke M11 CJ ntar Emon ke tim macan cloud beli slot EG Gak tau Ada yang bilang T1 Bakal beli slot EG pindah ke NA Ngambil pecahan EG sama Quincy Cuman gak tau baru sekedar rumor Ice Ice fanatik Gabi Abed kagak cok Ice itu tuh jangan dipercaya Ice udah pasti jangan dipercaya kanget troll anjir ice ice, ice. gos ya gos sih harusnya sih ada yang lirik entah tim China atau enggak tim Malaysia Geek Fam mungkin soalnya kan base nya Malaysia Geek Fam tim Malaysia dia mungkin bakal ngambil player Malay gos atau enggak MKS bisa jadi dignitas ya dignitas mah udah nggak tahu kemana anjir dignitas Geek Fam 2.0 ya nggak tahu sih kalau misalkan kuku ke blacklist nggak mungkin Geek Fam 2.0 tapi bilangnya kuku juga nggak nggak bakal setim sama Emon jadi bisa jadi Emon ke Geek Fam mungkin nama nggak tahu sama siapa mungkin nama player Malaysia apa sama siapa ya pas nyebut bulu banyak sih itu rada nggak yakin ya Armel sempat main pos satu Revan juga cabut sih Oh ada rumor juga sih katanya Raven Armel ke carry terus Abed main mid di Fnatic. Pas kemarin Armel lagi spamming main carry tapi katanya cuman ya pub games doang mungkin gak dapat troll makanya main carry. Somnus sudah dibikin iya Somnus sudah dibikin pensi ya, anjir magos capek ngangkat anak sih turu lagi sampai mulai deket-deket TI itu. Last chance qualifier baru nyari tim ntar. Ternyata Real Alliance Emon sama Dimo Challenger. Paling sih, ya minggu depan mungkin. Minggu depan atau nggak dua minggu lagi bakal ada yang announce. BTS juga katanya mulai besok, tapi kayaknya belum ada. Di QED kayaknya belum ada BTS. Pro Series. Oh, Immortal Fate juga cabut. Nah, Mortal Fate juga coachnya Gladiator, kemarin. Yang bikin ini juga. Item build. Cabut dari ini dia. Ya, juga dicabut. CEE -e November Mood. Ini belum ada BTS. Apak Predator. Kagak ada. BTS. Macan Semeru. Balik turu. Iya, kok Gary bilang minus satu, tapi katanya udah udah full gimana sih? Itu maksudnya kayak minus satu, minus satunya tuh si FBJ nah, pada Jackie anjir. Wah Jaki kayak di announce goodbye nih. Tiba-tiba ada Jackie ya. Wah ini kayak farewell nih. Kayak video farewell nih. Kayak Sun bakal farewell Jackie nih. Tiba-tiba ngeposting Jackie Oh nih, minus satu. Ini maksudnya minus satu kayaknya FBZ kan empat player baru satunya FBZ kok udah kontrak darah ya ini satu player baru totalnya empat FBZ kan nggak perlu kontrak lagi jir udah kontrak darah jadi udah aman nggak perlu sign kontrak FBZ udah kontrak darah thank you sir sing 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 masih jadi streamer anjir Cloud9 ntar Cloud9 Reborn sama ii lagi sing sing doku sign kontrak boom e-sport ya berarti udah fix sih udah dapat lima player boom paling nih ntar ada siluet 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 nih minggu depan boom siluet siluet dulu baru ini oh ini yang astar tadi ROTK sama XW ya. Ini X Midlaner yang Aster Aries ngambil dari tim B ya. Awi juga li liburan di Korea. Bisa ada si anak juga. Ana. Tinggal main tebak-tebakan lagi udah boom seperti biasa. Siluet-siluet manja kayak season lalu. Siluet-siluet. Liquid ya CSGO semua anjir Ya major CSGO sih rame banget anjir Udah kayak nonton bola Tuh kalau Peru Major beneran jadi sih kayak rame juga tuh Peru Major Ya kayak gak ada lagi Rivalry Furia Ya Reddit juga yang ROTK tadi Ya kayaknya udah gak ada lagi GG dah nunggu ada announcement lagi satu aja nih yang announce udah mungkin bisa ketebak juga tim-tim yang lain boom kelihatan scam tim cabut apa kagak udah kelihatan koneksi koneksinya ini kemana Drew MMR masih aktif Eh uh, gue nggak tahu deh ada nggak sih di Dota Pro Tracker Drew Eh, jarang lihat juga kayak eh, dua Drew di stream stream kayak Mochel, Rusman, eh, jarang kelihatan. Oh masih main nih? Lost, lost, lost. <laughs> masih main carry troll bapak troll indo si scam masih main carry scam scam bear ya masih main carry scam dulu nih nggak nyentuh support sama sekali kor 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 ya kayak udah fix dapet tim sih ini scam kalau core mulu kayak udah fix dapet tim terus main carry sebulan sudah cuma bahasa supaya itu juga tino Ya di Dino sudah kelihatan sih roster roster -nya. DB latihan offline. Oh iya AG mungkin bakal announce juga tuh buat BTS Meet-nya siapa. Harusnya sih udah make ini, udah make roster yang buat DPC. Vince KM11 nggak tahu, mungkin baru trial. Gak tau buat open qualifier main apa kagak di M11 Terakhir bilang bakal break Cuman tadi sama kemarin juga Dia main juga Kemarin malahan main carry anjir si Vince di M11 Si Benakia pake topi Wakabayashi anjir Wakabayashi tau-tau yang pake topi Ya tim sih kayaknya pindah sih Tadi sih bilang kapan latihan, kapan latihan, cuman kayaknya cuma ngetrol doang. Ya, thank you udah nonton, lanjut lagi, uh, M11, dua hari lagi ya. E, BTS, katanya besok, tapi belum ada jadwal, katanya BTS besok, ya e, paling lihat besok ada BTS apa kagak. Katanya tanggal 14 kan, besok, mungkin besok ada BTS sekali. Twitternya kayak belum update juga BTS. Teams fa Facebook, kenapa? Teams Teams Dota. Mau punya Facebook Teams. Oh ini Teams Run Group. Kami kembali. Wow 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 wow. Ini apaan? Apa niche? Tim Team barunya Teams. Ini sih punya dia ini. Ceritanya dia ngesponsorin tim barunya ini teams. Apa niche? Siluet mulu ya. Blacklist dong. Kalau emang koneksi Pinoy sih. ini sih punyanya si teams ini. Usahanya teams. Oh ini juga ada ini. Shaker Morpling sih dulu yang bikin boom gagal high ground. <laughs> Masih inget banget gue kayak kemarin. Saker Morping. Drew bingung mau nge-high ground gimana. Tiba-tiba udah punya aganim kan Morpingnya. Pusing sendiri. Reunian sama Gabi. Gabi rumornya ke Fnatic. Fnatic masih DJ. Kayaknya gak mungkin DJ diganti sama tim. Rada ya gak beda jauh sih. Kombo haram. Ya, gak tau sih tim kemana. Mungkin beneran sama tim baru bisa jadi by 50 level to unlock remaining roster. Gabi sama tim sekagak jir, itu cuman fake rumor. Pemain Pino sih kayaknya nggak ada yang masalah satu sama yang lain. Gabi, Japoy X Nova, Ava, iya. NGX with same roster for 2023. Kayaknya sih Gabi nggak mungkin kebum sih katanya N. Kalau Gabi ke Boom jadi hitungannya eh sama ya dua Carry Pinoy. Cuman daripada Gabi sih ah nggak yakin sih gua sama Gabi. Apa iya? Gabi katanya ke fanatik ganti Raven. Soalnya kan Pinoy juga tuh fanatik. Jadi kayak udah pasti ngambil Carry Pinoy. Mocel ucok <laughs> Jangan gabi dah udah Talon udah ngerasain Ntar FBZ dibacotin greedy offline lagi kan FBZ ntar dibacotin greedy offline Kejadian lagi Pos 3G siapa? Gak tau Belum ketahuan siapa Katanya Womi bakal balik lagi Cuma nggak tau di luar Womi siapa Fnatic scam, gak tau, rumornya paling kenceng sih Gabi Cuman bisa jadi scam juga main carry, Pinoy, Pinoy, Pinoy Stakannya Jikroy, Jikroy main di spawn Tadi main cuman satu game doang, mana tuh? Oh nih Buat open qualifier, ikutan tim Vietnam Ngambil ini, stakannya Apes kemarin Dalul, Jikroy, Travin, Spota Ini si Kuoka eh, ya, Buat next season, oh besok main juga mereka 13 jam lagi lawan tim China. Spawn. Ya ini yang sponsornya 496 kemarin, spawn 496. Kalau nggak salah udah di Vietnam juga ini orang Dalul dan kawan-kawan. Laku amat si Gabi. Laku lah. Walaupun mulutnya sering ngoceh. Ya udah dua bulan di Vietnam dari kapan anjir? Dari regional qualifier kemarin TI kayaknya udah di Vietnam. Udah di Vietnam. Ya, thank you udah nonton. Lanjut lagi besok dah. Kalau emang ada BTS, bakal ngekas lagi gue. BTS belum ada rumor baru lagi. Harusnya harusnya sih minggu depan mungkin ada yang non, ada yang announce roster. Ag, boom mungkin. Apa main-main siluet lagi mungkin bisa jadi Thank you yang nonton, thank you udah donasi Thank you yang udah like, subscribe Lanjut lagi besok Gue pamit dulu diri Thank you, GG